Sebentar ya. Saya kemana siap sih nak lepas ya. Mana sih? Kuliah ke 8, 9, 11 sudah diisi. Berapa? 11. Ini 10. Apri Adil, Apri ada. Apri? Tidak. Adil, Pak. Pak Apri ada, Pak Apri? Adil. Adil, Pak. Julius, Pak Julius? Pak Julius, hadir Pak. Pak Monang, Hadir Pak. Mana buka buka di ongkem Pak, ongkem ongkem buka ongkem. Ini Pak, udah ongkem Pak dari tadi Pak. Oh ya ya, udah belum muncul ya. Bukan Pak Jericho, hadir Pak. Jericho hadir. Okay. Kemudian apa Mbak Clara? Mbak Clara mana? Hadir Pak. Wah, hadir Mbak Clara. Kemudian Mbak Jihan. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Pak Andris, Pak Andris. Hadir Pak. Hadir. Mbak Rahayu, Mbak Rahayu. Hadir Pak. Mana Mbak Ari? Hadir Pak. Oh iya. Kemudian Pak Mapilindo. Ya Pak, hadir. Hadir. Kemudian Bu Nur, Mbak Nur Anissa. Bu Nur Anissa ada? Sudah mengundurkan diri Pak, Mbak Anissa. Iya ada di sini. Oh, itu tanggal 28 Mei Pak absennya. Terbaru kan Pak. Punya lama ya Pak. Lupa gue kok sebentar. Ini absen sebentar ya. Wala, sebentar. Berarti ini kuliah berapa nih? Sebentar ya. Ini pertemuan. Sekarang pertemuan berapa nih? 11. 18. Ah, pertemuan berapa? Juni, Pak. 18 Juni, Pak. Enggak, pertemuannya. Woi. 12 gitu. Ya 12 ya, Pak. 11 12, Pak. Ini ya. Oh ya ini, ya. Pak itu Pak Aris ada tadi ya, Pri ada, ya ada. Ada. Ini Pak Mama Khairul Kuswanto Kontoro. Hadir, Pak. Hadir. Bu Nur undurkan diri ya. Pak Aprizar, Aprizar. Aprizar ya? Pak Aprizal. Aprizal absennya ada nih. Ada. Pulangnya mana nih? Tadi ada sih, Pak. Mungkin sudah online, pergi. Pak. Hah? Tadi ada, Pak. Sekarang udah pergi. Diskoneksi kali, Pak. Saya tanya sebentar, Pak. Rezario. Ada. Ini Yeremia.
Hadir, Pak. Bimbingan. Imam. Pak Imam. Pak Imam mana? Nggak ada, Pak. Nggak mengundurkan diri juga sepertinya, Pak. Lamsah, Pak Lamsah. Pak. Pak Fadil. Fadli, Fadli. Pak Fadli, mana? Fadli ini hadir nih. Berapa mana nih? Fadli. Ya, sekarang kita kuliah kedua ya. Kuliah ke berapa? Berikutnya. Dan berikutnya kita masuk ke materi, saya seru materinya. Itu leverage dan capital structure. Ini leverage capital structure ada hubungan ini, ada hubungan. Kalau capital structure itu, capital structure ya, itu kan ini struktur ini, struktur modal itu jelaskan berapa porsi utang, berapa porsi ekuitas. Ya. Struktur kan mengenai struktur mengenai porsi, ya, struktur aset, struktur aset, struktur apapun lah. Struktur organisasi, organisasi porsi berapa jadi ketua, ketua satu orang, wakil berapa orang, tugas apa. Leverage itu kalau kalau terjemahan dia ungkit, dia ungkit. Kalau struktur modal itu kalau semua itu dihitung pakai rasio debt dibagi total aset atau debt utang jangka panjang gitu aset. Misalnya juga seperti itu. Total utang bagi aset, total utang jangka panjang bagi aset. Jadi semakin tinggi rasio itu ya, leverage makin tinggi leverage itu. Maka kalau dalam skripsi, dalam tesis dan skripsi ya, tesis dia melihat bagaimana dampak leverage terhadap nilai saham. Pasti leverage itu mengukur perstruktur, mengukur leverage itu menentukan perstruktur. Itu equity rasio, itu ukuran dari leverage itu. Semakin tinggi equity rasio, leverage makin tinggi. Artinya itu. Dari itulah salah satu ukuran di capital structure. Dari itu terkenal dari itu. Ya, terkenal sekali dari. Kenapa dibedakan? Karena pada capital structure, karena masing-masing kelompok modal itu karakteristik beda-beda. Utang sama equity karakteristik beda. Karakteristik dari sisi jatuh tempo, dari suku bunga, risiko ya, itu beda. Sekali. Misal struktur human structure, nah, human structure itu berapa porsi wanita, berapa porsi laki-laki. Kenapa dibedain? Karena karakteristik laki-laki perempuan itu beda. Laki-laki lebih strong pada perempuan. Suka nggak suka itu fakta demikian. Wah, gimana menjadi gender dong? Ya nggak bisa ya, gak bisa. Gender itu hanya hal tertentu saja. Lebih strongnya tetap laki-laki lebih strong. Pak, ada juga wanita lebih strong. Kan kasus. Kasus. Kasus 1-2 wanita itu seperti laki-laki adalah. 1-2 laki-laki seperti wanita ada kasus. Itu adalah laki-laki yang dimulai. Ya. Ada wanita yang strong. Tapi prinsipnya laki-laki strong. Ya. Maka porsi laki-laki itu dalam CEO itu lebih tinggi kan pada perempuan. Ya. Jadi keputusannya, saya sudah pengalaman nih, pimpinan wanita, perempuan, laki-laki. Lebih strong laki-laki, laki lebih berani keputusan. Pak perempuan, iya ada perempuan berani, tapi nggak banyak. Gitu. Ada, jangan bicara kasus, ini jangan secara proporsional, secara general, generalisasi. Ya. Maka ada bedakan. Sebenarnya juga hutang sama equity itu beda. Pak, ada loh Pak,
utang ke modal ada. Ada. Jadi apa ini obligasi convertible bond itu convertible bond itu utang seperti ekuitas. Ya. Itu utang ekuitas. Ya. Sama manusia lah. Laki-laki seperti wanita itu tengah itu. Ya. Utang-utang. Maka di dalam pencatatan pun kalau convertible debt itu nilai itu dibagi dua itu ada nilai yang murni modal debt ada murni dengan kerah modal ya sama kalau manusia laki-laki ada perempuan pak yang jual laki-laki dipisahkan dengan jual perempuan laki-laki fisik laki-laki jiwanya perempuan bisa begitulah dalam pencatatan di convertible debt juga demikian yang nilai murni debt dipisah dengan nilai murni equity sama laki mulai sama gitu ya. Itu level sih ya. Jadi ya kalau bicara chapter ini ya, kenapa dikontrol dalam level karena ada risiko di situ ya risiko kalau seandainya karakteristik utang versus equity itu sama ya sama aja risiko sama semua sama nggak perlu dibedakan nggak struktur sama nggak ada kita structure udah ngapain kita structure sih memang porsi utang lebih tinggi memang ada dampak risiko kan nggak ada ngapain lah ya memang kalau equity lebih tinggi porsi per utang memang ada dampak nggak ada lah sama aja mereka itu sama juga struktur manusia laki-laki perempuan sama aja gender pure gender ngapain dibedain memang porsi laki-laki lebih tinggi pada perempuan memang ada dampak enggak. Nah, itu udah itu di kiamat dunia itu. Kalau seandainya karakteristik laki-laki perempuan enggak sama ya, ya, maka tidak penting lagi itu. Cuma laki-laki perempuan enggak penting lagi. Laki-laki perempuan sama aja. Nah, dunia mau kiamat. Kiamat. Sama gutang juga sama. Karena karakteristik beda itulah, maka perlu structure. Ya. Dasar itu muncul itu. Jadi selalu memahami apa itu penting leverage, ya. Apa itu kondisi leverage, nah, ini penting nih. Dan bagaimana kombinasi leverage itu. Ya. Dan memahami pengaruh kondisi leverage pada arus kas dan biaya ekuitas. Dampaknya apa? Ya. Yang jelas kalau kondisi leverage itu kan terkait dengan porsi utang ya. Kan mempengaruhi pada arus kas itu. Ada arus kas karena ada bunga sebagainya. Dampak teks dan bankrupsi pada pilihan capital structure. Jadi tadi saya bilang kalau utang makin besar cenderung dia akan kebangkrutan itu ya. Perusahaan-perusahaan debt-nya kalau di perusahaan-perusahaan yang bukan lembaga keuangan ya. Biasa bank tuh lihat misalkan saya pernah di bank corporate credit di bank pembangunan. Jadi kalau kita melihat kalau ada calon debitur ya. Debitur itu maksimal utang 3 kali dari ekuitas maksimal. Kalau dia utang kita misalnya debt ratio dia 30%, kita tolak mentah-mentah. Kalau debt ratio-nya di bawah 30%, nah maksimal utang itu sisanya itu. Misalnya dia 2,5%, 2,5 kali. Berarti kredit diberikan maksimal setengah dari apa? Dari ekuitas 100 berarti kredit diberikan maksimal setengah dari 100 50 itu contoh seperti ya. Jadi jangan lebih dari 60 kalau 60 nanti daerahnya lebih dari 300% lebih 3 kali ya, itu hati-hati kecuali dia nambah modal boleh pak saya udah 3 kali pak tapi nanti saya ketambah modal. Jadi pertama modal artinya apa? Artinya dalam proyek kredit koperasi itu total proyek sebenarnya bisa 1M. Maka 1/3 dari modal. 1/4. Jadi 250 juta harus ada modal stok. Kreditnya 290. Itu 90 kreditnya. Kalau proyeknya nilai 1M, maka kreditnya 290 juta. Sisanya 290 dari modal store, kalau nggak ada store yang diberikan kredit. Jadi waktu saya di bank pembangunan itu kalau si kredit itu secara rimbus itu lah, terus sudah store modal.
Oh, bisa dirembus. Kalau enggak, jangan. Wah, banyak nih kasus, banyak kasus misalnya. Itu nakal, Pak. Nanti pasti ada struktur modal, Pak. Berarti kredit cair dulu. Kredit dicairkan dulu. Contoh tadi kalau kreditnya 90 juta, sebenarnya dulu 90 juta. 90 juta kredit ini, Pak. Nanti 90 bisa bayar. Hati-hati itu. Karena harus dicairkan itu diambil. Maaf semua. Pak, dibayar itu dimakap. Jadi 1M. Nah, saya dimakap. Saya isi kredit 90, sisa maaf itu untuk setelah setelah modal. Jadi mudah dengkul. Mudah dengkul itu. Ya. Nah, itu. Jadi kalau jangan disuruh challenge dulu, harus setelah modal dulu ya. Nah, nakal-nakal seperti itu. Dia bermain sama orang bank. Dulu, sekarang mungkin tidak ada lagi. Dulu zaman jeliah ya. Orang bank itu gampang sekali itu. Oleh itu bisa pengaruhi. Ya. Oleh jadi fitur pagi bank pemerintah. Dulu, sekarang enggak ya. Sekarang mungkin udah bagus ya. Tanya, Pak. Ya. Kalau tadi kan Bapak bilang kalau perusahaan maksimal 3 kali lah ya, Pak ya, dari equity. Iya, iya, iya. Kalau bank, Pak, lembaga keuangan, kira-kira dia utangnya menurut Bapak berapa kali ya, Pak, di BL ya, Pak, maksimal? Nah, jadi gini, Pak, Pak Mapilindo, kalau tadi sebelah kan di luar lembaga keuangan kan, 3 kali kan. Bagaimana kalau lembaga keuangan? Keuangan kan ada terlalu OJK itu. OJK itu kar-kar. Berapa kar? 8%. 8% dari tertimbang aset risiko ATMR, 3% dari ATMR risiko kredit tambah ATMR risiko personal tambah ATMR risiko pasar. Kali 8% itu. Itu equity-nya. Ya. Equity jumlahnya. Utang berapa? Utangnya 92% dari ATMR risiko ATMR market operating gitu. Bukan itu total aset. Kalau tadi kan total aset tuh. Tapi kalau di bank enggak, dari total ini 8% kalau equity 8% dari total ATMR security, ATMR operating, ATMR market risk ya. Nah, total itu. Sisanya itu 90% dari total itu utang. Boleh. Ya. Utang. Itu maksudnya utang. Jadi kalau dicontoh gini, kalau dia mau ngasih kredit 1 triliun, pertanyaannya kasih 1 triliun, ya berapa dia harus siapkan modal 1 triliun itu berapa ATMR-nya? Kali 8% itu modal siapkan. Tapi kalau modal lama masih sisa nggak usah modal bank, ya. Jadi, agak beda ya Mas sama Pelindo, kalau bank sama perusahaan lain itu. Perusahaan itu kan ada, perusahaan-perusahaan industri lain itu kan tidak ada regulasinya tentang itu. Regulasi tergantung kreditor aja. Bisa saya bank pemerintah, saya bikin regulasi untuk maksimal DER-nya berapa. Bank lain bikin nggak? Bank lain mungkin dia bikinnya DER-nya mungkin 200-310% bisa juga. Masih bikin regulasi sendiri. Tapi all the time itu 300%, tiga kali dari equity ya. All the time itu. Itu masuk pelindo ya. Halo? Iya, Pak. Nah, maka leverage di bank itu besar sekali. Nah, misalnya 8% dari ATMR ya. Misal 20 triliun. 20 triliun berarti asetnya berapa? Asetnya ya kalau dia 100 triliun berarti 900 kalau 100 triliun berapa? 98 triliun itu utangnya. Luar biasa itu. Beda lah. Nah, kepertanyaannya kenapa beda, Pak? Kenapa perusahaan-perusahaan luar industri perbankan keuangan itu kok kodernya sangat rendah ya diakui dibandingkan lembaga keuangan perbankan terutama? Karena bisnis trust, kepercayaan. Ada kepercayaan masyarakat untuk ngasih uang kepada bank. Kalau Bapak bikin industri sepatu ya, di sepatu Pak Mampil itu bikin industri sepatu. Kalau saya mau bikin industri sepatu, post project perusahaan pabrik itu 1 triliun. Ya, 1 triliun. Terus 1 triliun, itu Bapak pingin utang itulah
80% dari masyarakat umum nggak masyarakat struktur apa itu? 80% dari 1 triliun berarti ke 800 miliar. Saya pengen 800 miliar itu dari masyarakat dan lain. Mau nggak masyarakat ngasih? Mau nggak Pak? Eh Pak Mampelindo. Ya Pak. Mau nggak masyarakat kasih ke Bapak itu kasih 800 miliar itu proyek 1 triliun. Mau nggak? Proyeknya 1 triliun kasih utangnya 800 gitu ya Pak ya? Mau nggak masyarakat ngasih ke Pak Dwi? Mau Pak. Hah? Mau aja mungkin Pak. Mau aja gimana Pak masyarakat? Itu kalau Anda mau tuh udah kiamat dunia itu Pak. Bapak bikin sepatu, siapa mau ngasih duit ke Bapak itu? Bapak kena tegur juga sama regulator itu. OJK kena itu, bisa masuk penjara Pak itu. Pak nggak boleh ngumpulin uang masyarakat Pak, nggak boleh. Bikin pabrik 1 triliun, Pak kumpulin uang masyarakat, nggak boleh itu. Masyarakat pun pada nggak mau, gue juga Pak nipu. Nipu tuh. Bisa investment, bisa bikin pabrik nih, untung bisa 20%. Ngumpulin dana masyarakat, kena tipu masyarakat. Bapak kena, pertama Bapak nipu, yang kedua juga Bapak kena aturan OJK itu. Nggak boleh. Mana ada, Pak. Nggak bisa. Ya. Kalaupun nggak ada aturan pun, mana masa mau siapa Bapak. Bisa saya ini, nggak kenal sama Bapak. Masa saya berani nitip uang ke Bapak? Siapa yang melindungi saya? Ngerti nggak? Emang ada industri sepatu bikin regulasi melindungi kepentingan masyarakat? Nggak ada. Masa ada industri sepatu bikin regulator, melindungi masyarakat yang nitip uang ke Bapak, ada enggak? Pak Mampelindo. Ada enggak? Ya, ada, Pak. Ada, Pak. Oh, jangan boleh tanya Pak, jadi jawab tuh, Pak. Aduh, kalau Pak jawab ditanya itu gitu jawaban Pak, diserang habis, Pak itu. Ya. Diserang habis. Enak banget mau-mau aja mau gimana, mah ada melindungi masyarakat nitip uang sepatu Bapak, pabrik sepatu. Mana ada regulasinya? Ya, boleh banget ada regulasinya, Pak, melindungi masyarakat. Dana dikasih ke bank kan ada dijamin oleh itu apa? Jamin oleh LPS. Ini LPS. Ya, itu ada regulasi ketat tuh. Kalau macam-macam bank tuh langsung tutup bank. Pemerintah menjamin. Kalau beli sepatu siapa yang jamin? Siapa yang jamin dapat mengembalikan uang ke masyarakat? Enggak ada. Ya. Tapi kalau Pak nggak jamin dikejar polisi aja tuh. Kejar polisi diburu Pak sampai kehilangan hati. Mana ada. Itulah bedanya. Ya, lembaga keuangan sama perbankan dengan di luar itu. Maka bank itu patut 3 kali, maksimal 3 kali utang dengan equity. Itu pun sudah maksimal tuh Pak. Kalau itu rawan sebenarnya itu. Ya. Kalau bisa lebih kurang lebih bagus ya. Bagus. Misalnya pabrik kimia. Ya proyeknya 1 triliun. Paling bank berani 750 juta. Ya. Membiayai. Itu sudah maksimal tuh. Ya. Tapi kalau di bank kan banyak itu di bank itu 8% ya. Persen dari itu bisa sekitar 90% gitu. Dari total aset. Nah itu Pak Mampelindo ya. Ya Pak. Jadi kalau ditanya kenapa? Karena ada trust di situ, kepercayaan dilindungi oleh regulasi. Ya. Maka bank itulah satu industri yang paling banyak diatur bank. Tidak ada lawan Pak dibanding industri lain. Baca industri lain yang aturan seribet bank ada enggak? Ya. Enggak ada seribet bank. Kalau lembaga pembiayaan enggak seribet bank Pak. Pembiayaan itu kan enggak ada nilai dana besar enggak boleh. Asuransi enggak seribet bank juga regulasinya. Apalagi itu lembaga keuangan non bank itu enggak seribet bank. Bank luar biasa itu. Ya. Karena bank itu jumlah aset luar biasa banyak, jumlah bank sedikit. Kalau lembaga keuangan non bank asetnya sedikit, jumlah perusahaan banyak sekali Pak, banyak banget nih, ya luar biasa banyaknya, ya. Karena bank tuh banyak diatur, ya. Bank itu prima dona, regulator tuh, ya. Semua aturan dibuat oleh bank, oleh regulator untuk bank, ujung-ujungnya kecukupan modal Pak, ujungnya kar semua itu. Karena ujung kar itu mengamankan kepentingan nasabah pihak ketiga. Nah, jumlahnya besar itu Pak Mampelindo, besar sekali. Nah, besar. Seperti Bank Mandiri sudah 1.500 triliun ya, asetnya 1.500 triliun. Nah, itu jumlah dalam pihak ketiga mungkin 1.000 triliun ada itu.
luar biasa ya, 1 triliun ada lebih kali, nggak jadi laporan keuangan terakhir Bank Mandiri ya, lebih 1 triliun dana dari dana PK 3. Kerukaran itu luar biasa, kepercayaan masyarakat nitip dana di bank. Gak ada yang sebesar. Kau papa lihat aja tuh, ada nggak total aset industri di Indonesia ini lebih besar pada 1.600 triliun, ada nggak? Industri lain selain bank, total aset 1.600 triliun, ada. Astra nggak sampai. Coba cari apa industri yang asetnya lebih besar pada aset Bank Mandiri, ada nggak? Industri apa? Sepatu, industri tekstil, industri otomotif, industri apa? Ada nggak Pak Mablindo? Ada nggak Pak Mablindo? Ada nggak? Belum ketemu Pak. Ah, belum ketemu. Nggak ada. Belum ketemu, nggak ada. Pak, ada saya pengen lihat tuh. Seperti apa tuh? Ya, 1.600 triliun asetnya. Industri luar bank, ada nggak? Nggak ada. Ya. Nggak ada, nggak pernah ada tuh. Nggak ada, nggak pernah ada. Karena dia nggak mampu mencari dana itu di masyarakat. Kalau minjam ke bank, ya gimana minjam ke bank? Bank aja 1.600 triliun, masa dia minjam 1.600 triliun? Nggak mungkin lah. Dia minjam ke bank. Masa debitur minjam masih lebih besar pada di bank? Nggak mungkin. Ngerti nggak itu? Misal saya peminjam, ada miskin datang ke saya, Pak, minjam saya 1.000. Masa dia pinjam aset saya 1.000, mau nggak saya pinjamin? Aset saya 1.000, ada minjam saya 1.000, mau nggak saya pinjamin? Nggak mungkin. Mungkin lah. Ya. Nah, itu untuk Pak Pelindo. Ya. Jadi bank itu luar biasa itu. Tapi rentan kolab ya, itu terus nggak ada lagi, ras sudah habis tuh. Jangan dikira bank besar nggak bisa jatuh bank besar. Di kasus Bering, bank Bering di Inggris itu berapa ratus tahun umur jatuh juga ya. Banyak berapa banyak yang bank yang besar jatuh, kolab tutup. Nah, jangan dikira bank besar nggak bisa tutup, bisa aja. Ya. Aku lagi sini ya. Ini konsep operating leverage sama financial leverage. Ya. Dampak financial leverage apa? Ini banyak sekali ini tesis, skripsi, anak S3 pun pengaruh financial leverage terhadap bla 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 banyak sekali Pak. Ya, banyak sekali itu pengaruh ini terhadap ini. Ini financial leverage itu paling banyak variable digunakan dalam penelitian. Dengan capital structure dan cost of equity capital. Ya. Apa hubungan capital structure dengan cost of equity capital? Ya. Jadi kalau capital structure itu banyak utang ya, kemungkinan cost of equity capital naik itu Pak. Cost of equity capital pasti naik. Pasti naik ya. Kalau makin tinggi, capital structure tinggi itu maksudnya utang lebih tinggi. Tinggi utang, capital structure utang lebih tinggi, pasti cost of equity capital pasti naik. Dan M proposition di MM Trimodigliani ini, 1 dan 2, dengan corporate tax ya. Kena bankruptcy cost, optimal capital structure, PE gain, kena pecking order theory, observe capital structure. Nah, sekarang kita lihat operating financial leverage ya. Ini materinya ini ya. Jadi ada business risk dan financial risk ya. Employee, bagaimana kita olah leverage itu, leverage dan income statement, operating leverage dan business risk dan berikutnya analisis. Degree of operating leverage dan degree of financial leverage. Jadi chapter ini Pak, ini. Jadi kalau Pak sudah tahu apa, sudah tahu teknis itu, strateginya gampang. Misal kalau mau break even point-nya mau kecil, ada polisi hasil operasi, polisi operating risk diturunkan. Break-even point pasti akan turun. Karena kalau manajemen itu lebih suka break-even point-nya lebih kecil. Karena effort-nya nggak banyak. Tapi kalau break-even point-nya besar, waduh tinggi. Effort-nya banyak, itu bisa cepat target. Terus supaya break-even point-nya rendah, cara gimana? Caranya ya, apa break-even-nya tinggi ya, tapi effort-nya nggak begitu besar, ya caranya operating leverage-nya diturunin. Ini gimana? Tiba-tiba-tiba diturunin. Tapi kan nggak bisa operating leverage itu. Kalau tiba-tiba turunin, nanti revenue sudah diperoleh. Jadi yang berkaitan. Yang bersangkut. Lah. Dan degree operating leverage, degree financial leverage, degree kemudian. Ini tingkat level operating leverage itu. Ini contoh. Ya.
Jadi bisnis itu ketidakpastian apa operasi perusahaan jika tidak menggunakan utang tanpa utang no debt ya. Di no debt itu bisnis itu risiko bisnis diperoleh karena tidak operasional aja personal tanpa mempertimbangkan utang ya. Kalau di perusahaan-perusahaan di luar lembaga keuangan itu yang pengaruh itulah itu hasil apa tiba tetap tiba tetap kalau manufaktur tiba tetap ya. Kalau bank itu yang paling itu adalah operating asset-nya apa namanya itu hasil operasi itu seperti kredit diberikan dan sebagainya itu. Nah, faktor utama yang pengaruh bisnis apa? Nah, ini total sel, lebih total penjualan, fix, itu pengaruh itu. Ya. Pengaruh dalam bisnis, ya, skup bisnis. Karena gini, kalau seandainya fix-nya operating expense-nya tinggi, tapi hasil tinggi juga apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, saya punya tiba tetap tinggi, tapi sel juga tinggi. Itu kalau terjadi, kalau seandainya tidak ada markup. Kalau ada markup, lebih gila lagi. Misal tiba tetap itu nilai 1M, ditulis 3M. Itu siapapun di CEO pasti hancur perusahaannya. Dengan tiba tetap 3M, tapi kemampuan cuma 1M. Gimana sales mau dikenjot? Akan bisa beri kemampuan bisa dicapai. Jadi kalau sudah enggak jadi direktur utama perusahaan, langkah pertama, soal lihat kelayakan fair value dari aset. Benar enggak segitu aset? Kalau enggak jangan mau direktur ya. Nilai kembali semua aset. Tiba tetapnya nilai 3M, padahal nilai 1M, masih 3M, itu berat itu. Ya. Bisa mampu sudah jadi dirut. Tidak lagi itu. Karena sudah tidak ingin kerjaan diri si lama berdampak kinerja saudara. Jangan sampai seperti itu ya. Bisa gitu. Jadi dicek lagi itu. Ya. Karena kalau seandainya proposal operating expense naik, sales naik, ada masalah. Ya. Problem. Bisnisnya enggak tinggi. Tapi parah pada saat peak operating asset naik, peak operating expense naik karena ada tiba tetap naik, tapi saya nggak bisa naikkan. Itu karena apa sudah markup tuh. Bahwa masalah kedua kaitan masalah teknologi, ketiga masalah capability, kapasitas SDM. Tiga itu penyebab utama. Nanti dampaknya bisa bersaing semacam-macam. Jadi penjelasannya gampang. Ini hasilnya besar kok, susah banget penjualan naik. Lagi sekali kalau teknologi kali ini. Enggak dimarah paling nilainya. Enggak kebesaran SDM enggak mampu mempersonalkan aset itu. Bisa juga. Ya. Nah, tiga itu di sosialisasi itu. SDM diganti di PHK, memang masalah kapasitas, SDM diganti. Kalau asetnya dimarah, diturun lagi asetnya. Nanti di adjust ke laporan tahun lalu. Memang laporan tahun lalu kan enggak jeblok itu. Di adjust ke tahun lalu, biar aja. Kalau masalah apa tadi itu Pak, masalah tidak mampu udah, masalah aset juga, masalah maaf udah, ya. itu harus dikoreksi. Penyesal aset, penyesal itu karena utang itu tinggi, ya. Tinggi. Utang tinggi nggak apa-apa, atas efektif digunakan untuk aset produktif, nggak apa-apa utang tinggi. Siapa melarang utang tinggi? Utang 1 triliun diberikan aset produktif 1 triliun juga, no problem, nggak masalah. Yang parah kalau korupsi. Utang 1 triliun dikorupsi sehingga aset real cuma jadi 500 miliar. Itu mengerikan banget. Bisa di pemerintah Indonesia utangnya 6.000 triliun. Tapi yang dibangun itu nggak sampai 1.000 triliun. Itu mampus itu. Siapa yang menjadi sengsara masyarakat pajak naikin itu? Pajak naikin. Jadi kalau utang bertambah, pajak naikin berarti ada satu korupsi itu. Ya. Ada korupsi itu. Nggak pernah, kalau nggak korupsi, kalau nggak becus ke SDM. Gampang aja indikatornya. Utang pertama sekali 1.000 triliun kok pajak naik. Itu indikator pertama banyak korupsi. Yang kedua apa di kompetisi SDM kacau. Ya. Jujur belum itu bagus. Lah. Jujur tapi nggak bisa, percuma aja. Pak, saya pinjam 1.000 triliun. Saya sudah berikan aset 1.000 triliun, Pak. Jujur nggak ada korupsi. Tapi kok masih nggak cukup untuk biaya personal rutin pemerintahan. Terus pajak naikin. Lah karena kamu nggak mampu mempersiapkan aset itu.
Presiden ngaco, pengelolaan ngaco. Itu. Nah, itu terjadi ya. Jadi jangan punya persepsi, wah utang terlalu besar. Terlalu besar nggak masalah, coba aja nggak dinaikin gitu ya. Karena utang-utang itu meningkat produktivitas, sektor naik, bergejolak semua. Tuh, jadi pajak bisa itu bisa target. Ini contoh sederhana. Sebelum utang, perusahaan cuma dua di Indonesia ini. Ini utang contoh sederhana. Setelah tambah utang pemerintah, perusahaan jadi 10. Ya, 10. Kalau dua itu pajak 2 triliun, ini contoh ekstrim ya. Kalau 10 triliun, kalau 10 berapa? 10 triliun kan pajak kan? Benar nggak? Ini disumsikan semua proporsional naiknya. Tapi pajak ternyata utang tambah sekali ribu triliun, pajak masih tetap 3 triliun. Berarti sisa triliun dari mana? Struli kemana? Utang kemana? Ya. Tapi karena masyarakat kita nggak cerdas, nggak kritis, didiamin tuh. Jadi nggak tahu nih, pokoknya semua negara lah gitu. Negara kalau utang bertambah, tapi pajak naik tuh gila-gilaan. Tapi utang nggak bertambah, pajak naik itu wajar. Utang nggak bertambah, pajak naik wajar. Ya. Karena kebutuhan meningkat, semacam pajak naik. Karena sering meningkat, kan potensi pajak turun. Ya, ya terlalu lama pajak turun. Karena nggak bergerak, potensi naik. Jadi, potensi di situ muncul si keuangan itu kalau seandainya utang tinggi itu teridentifikasi dengan efisiensi dan produktivitas naik. Gitu ya. Luka-luka ini harus sudah tanamkan tuh ya. Kalau ngambil uang tanamkan luka itu. Jangan nanti luka terbalik semua begitu jadi bos di pemerintah di BUMN luka terbalik semua. Terbalik. Kalau udah triliunan utangnya. Tapi jeblok kinerja kan ngaco itu. Ya. Dan dari sini tenang-tenangnya liburan ke mana-mana tenang aja itu. Ya. Tenang aja. Itu ya. Jadi mudah-mudahan Setelah kuliah itu kan memperbaiki logika kan? Ada nggak kuliah nggak perlu logika? Sebelum kuliah di S2 ini, logika sudah utang bertambah, enak Pak, utang bertambah karena gaji naik. Ini pajak naik, nggak apa-apa, pajak naik, nggak apa-apa lah. Nah, itu logikanya terbalik tuh. Saya S2, wah itu rupanya. Wah ini rupanya, wah ini sama ini salah. Wah sama salah, itu baru terasa kuliah. Ya. Tapi kalau sebelum masuk S2, logikanya masih satu, selain sudah satu logikanya, mending usah kuliah, ya, mending usah kuliah. Ini ada perubahan logika lah. Ya. Mulai lagi sini, jadi bagaimana kita mengatur leverage itu ya? Jadi leverage itu menggunakan fixed cost item untuk proses manifest earning. Jadi earning itu bagaimana kita laba itu ya, betul-betul bisa tingkatkan dengan ada leverage. Ya. Jadi menggunakan fixed operating price, kalau ini kan financial leverage menggunakan fixed financial cost. Financial cost berarti utang. Ya. Jadi kalau fixed operating cost berarti tipe tetap. Lagi lain. Ya. Jadi biang kerok operating leverage itu tipe tetap. Biang kerok financial leverage itu utang. Ya. Utang biang keroknya. Jangan ada debat lagi itu. Coba debat sekarang debat enggak? Nanti kita rumus ya, kita rumus. Ya. Itu ada rumusnya itu, ya, rumusnya. Ya. Nah, sehingga kita lihat dari income statement itu. Statement itu ada strategic cost, variable cost, dapat EBIT ya. Jadi dalam melihat analisis capital structure ini, beban itu sebagai dua, beban tetap, beban variable. Bukan beban berdasarkan kelompok dari income statement di akuntansi, bukan. Akuntansi itu laporan bagi tidak bagi beban variable fix, enggak ada. Enggak ada di income statement itu beban variable enggak ada. Betul enggak ada, kita memilah-milah itu. Itu tujuan analisis keuangan. Ya. Jadi fixed cost itu bisa berasal dari beban penjualan, bisa berasal dari beban produksi, biar agak pokok penjualan, bisa berasal dari administrasi, macam-macam tuh ya. Kalau variable cost bisa dari beban penjualan, bisa dari beban produksi juga bisa, beban administrasi juga bisa itu sebenarnya. Apa debit ya. Nah, fixed cost sama variable cost itu adalah operating leverage. Operating leverage. Semakin tinggi aktiva tetap, maka fixed cost lebih tinggi.
posisi kos paling tinggi, pada kos paling kecil, ya kecil. Ya. Contoh sederhana lah, perguruan tinggi sekarang. Perguruan tinggi sekarang itu nggak butuh gedung-gedung menjulang-julang sampai ke ketujuh, nggak perlu, ngapain lah. Sebagian bisa online nanti ya, ngapain? Ya. Jadi offline itu nanti mungkin nggak full offline lagi, mungkin separuh offline, separuh online. Nggak butuh gedung banyak ya, ya banyak. Ya, gedung banyaknya bang fee cost tinggi. Jadi kalau seandainya ada kampus ya luar biasa megah, luas sekali, fee cost tinggi itu. Ya, kalau sedikit turun mahasiswa dong teriak ke langit ketujuh, nggak bisa membiayai operasi. Ini berusaha sebanyak mungkin mahasiswa. Akibatnya apa? Akibatnya kualitas jadi turun tuh, karena orang gila, asal jangan gila ya terima jadi mahasiswa itu. Ya, itu akibatnya. Luar negeri coba dari negeri itu karena banyak subsidi. Nah, jadi subsidi mas. Kalau subsidi, kualitas bisa naikkan. Kualitas bisa naikkan. Kampus besar, mahasiswa sedikit. Itu pasti subsidi. Ya, subsidi. Harvard University itu subsidi dari alumni. Alumni luar biasa itu. Pokoknya sumber dana itu dari uang mahasiswa paling 20% di mana. Sumber dana di mahasiswa, SPB. Ini 20% di total biaya personal, itu luar biasa. Kalau swasta Indonesia mungkin 80% dari biaya personal dari SPP mahasiswa. Ya, mahasiswa ini. Maka sebanyak mungkin mahasiswanya. Kalau kecil nggak nutup. Kalau bisa mahasiswa ribuan. Ya. Nah, itu fixed cost-nya ketinggian, akibatnya tinggi. Ya. Jadi nanti mungkin nggak zaman lagi. Ya. Walaupun kampus besar, sebagian gedung itu mungkin bisa disewakan untuk untuk ini perusahaan mungkin saya sewakan untuk kelas mungkin dikurangi. Itu operating leverage itu ya. Jadi kalau operating leverage itu makin tinggi fixed cost makin berisiko. Ya. Kemudian kalau striving ada interest tuh, interest earning before tax ya, tax interest itu ya, interest itu masuk ke financial leverage. Financial leverage itu kenapa masuk pajak? Karena financial leverage itu setelah pajak. Karena dimasukkan pajak. Karena untuk menghitung financial leverage itu, bunga itu setelah pajak diperhitungkan. Karena bunga itu sebagai beban yang bisa mengurangi pajak. Ya. Maka financial leverage. Semakin tinggi bunga, bankroll kenapa? Utang mungkin besar kan? Bunga tinggi. Bunga tinggi, maka financial leverage tinggi. Ya. Nggak ada misalnya, Pak, semakin tinggi modal store, financial leverage tinggi. Nggak ada, karena financial store itu bukan fixed interest expense. Ya. Dia dividend fleksibel. Dan ada juga dividend equity beban di laba rugi kan mana ada? Ada enggak dividend equity beban laba rugi? Enggak ada. Jadi enggak efek itu. Berapapun besarnya share itu enggak efek semua. Efek itu risiko itu yang efek itu adalah utang, risiko utang ya, efek ya. Dan lagi ini EPS itu after tax ya. Nah, ini kita lihat ada contoh ya. Nah, ini dapat analisis nih. Ini penjualan 30.000 unit ya. Kita jual 25 unit. Total berapa? 70.000. Berapa cost? 70 unit. Jadi 70 unit itu kalau berapa cost terkait dengan jumlah dijual. Jumlah dijual misalnya 30.000. Total variable-nya tarif variable per unit dikali 30.000. 7 kali 30.000 berapa? 210.000. Di variable cost itu kalau penjualan nggak ada, dia nggak ada. Nggak ada. Ini misalnya kalau perusahaan-perusahaan yang variable cost-nya tinggi, risiko rendah, itu nggak masalah penjualan turun. Penjualan turun, Pak. Nggak masalah, karena variable cost jadi turun juga. Nggak masalah. Tapi kalau perusahaan-perusahaan fixed-nya tinggi, penjualan turun langsung menderita banget. Penjualan tinggi itu. Cuma masih turun, teriak. Turun. Ya. Bank. Bank itu risiko tinggi itu. Ya. Coba bank itu misalnya, kini macet, dari bayar bunga, kon, oh teriak tuh. Yang menyebabkan bank tutup itu karena kini macet, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi yang menyebabkan bank bangkrut itu kini macet. Hanya satu itu aja. Pak kalau korupsi ya korupsi karena kini macet, membayar utang bodong, kini bodong itu apa? Itu kasih pinjaman tapi bodong, nggak ada. Fiktif.
Kalau kredit berikan fiktif ya hancur bang. Itu. Nah terus PIKOS 20.000, PIKOSnya 20.000 di 70. Ya ini sejajar main. Jadi sehingga ini before interest tax-nya 270.000. Jadi PIKOS lebih tinggi sedikit daripada variable cost-nya. Ya. Interest spend 170.000. Ini before tax 100.000. Pajak 34.000. Ini after tax 65.000. Ya. Jadi saham berdar 20.000 lepas saham. EPS-nya 66.000 dibagi 20.000 dapat 3,3 per lembar saham. Ini persennya. Nah sekarang coba kita lihat ya. Apa kita coba hitungnya. Ini ada simbol dari formulasi P itu price per unit ya. Q itu penjualan per unit, F itu variable cost per unit, F itu simbol fixed cost. Kalau FC itu simbol dari total variable cost, TC simbol dari variable fixed cost tambah variable cost. S itu simbol dari penjualan rupiah. Nah, itu price dikali quantity. Harga jual per unit kali quantity. Itu SS. EBIT itulah penjualan dikurang total cost. Ini before interest sebelum bunga ya, sebelum bunga. Ini penjualan dikurang total cost. Nah, kita menghitung operating leverage dan business risk. Jadi, saya pertama kita itu calculating break even point. Ya, berapa break even point-nya? Kita bisa hitung ya. Break even point itu rumusnya fixed cost dibagi dengan harga per unit dikurang variable per unit. Ya. Itu ya. Di harga per unit, harga jual per unit dikurang variable cost per unit. Kalau fix-nya, fix-nya tadi 270 kan. Nah, kemudian harga per unit 25. Ini 25 nih. Nah, ini 25. Nah, per unit 25. Variable 7. Ya, jadi 5 kurang 7. Ya. Dapat 15.000 per unit. Jadi kuantitas kalau dijual 15.000 unit dia enggak laba enggak untung. Ya, impas. Tapi kalau kuantiti di atas 15.000 dia ada laba. Kalau di bawah 15.000 dia rugi. Ya. Break even point 15.000 per unit. Itu lah unit. Kalau dalam rupiah kali aja 15.000 kali agak jual 5.000 itu penjualan dalam rupiah, break even point dalam rupiah. 15.000 kalau dalam ini dalam dolar kan 15.000 kali 25 dolar. Itulah kuantiti dalam dolar, ya. Nah, saya perhatikan ya. Lihat rumusnya, analisis rumusnya. Ini kan P dikurang variable. Coba kalau fixed cost naik, F-nya kan turun nih. Ya. F turun, ya. Sehingga apa? Kalau sehingga P tinggi kan. P jadi tinggi. Jadi P kurang P naik. Naik sehingga ini akan turun. Jadi kalau fixed cost-nya apa fixed cost naik ya. Fixed cost naik kan F-nya turun. Ya. Turun. IP-nya akan dinaik. Jadi kan turun nih kuantitinya. Ya. IP fixed naik juga, fixed naik. Jadi ini kan kalau variable naik, fixed naik ini. Ini kemudian naik kan. Ya. Ini naik, itu sedikit berarti ini equity akan naik juga nih, akan naik. Ini lebih tinggi bisa. Jadi kalau variable cost turun, ini naik, pasti ini kena naik juga. Ya, ini juga. Jadi quantity F, P kurang F itu multiple set di si harga. Ya. P kali Q di kalau seandainya ini dalam bentuk dolar rupiah. Ya. Kalau penjualan yang apa dalam bentuk itu dalam bentuk break even point F dikurang dibagi satu tambah P bagi P. P per unit dibagi harga per persen satu. Berarti nanti dapatnya penjualan tuh ya. Jadi contoh hasilnya. Itu berapa penjualan dalam dolar. Bisa juga cari seperti ini. Jadi F kan 270 dibagi 1 dikurang porsi variable cost terhadap variable cost harga jual. Ini P kali Q kan harga jual, total penjualan. Total variable cost bagi total penjualan. 2%. Nah, cepat 375 ini sudah dalam bentuk dolar. Jadi break-even point bentuk dolar, 375 dolar, ribu ya. Kalau grafis seperti ini grafiknya. Jadi grafiknya itu ini penjualan proporsional. Ini penjualan nih. Kalau unitnya naik, harga jual naik. Total cost di sini.
fokus pasti agak kemiringan pasti lebih datar dibandingkan ses pasti kalau itu nggak untung dia. Nah kalau ditemu antara ses sama telkalkus ini breaking point ini breaking point ini ya itu EBIT ini ya EBIT pada saat 15 ini EBITnya nol tidak laba tidak rugi. Jadi pada saat breaking 15 EBITnya ini lebih potensi lah di sini. Maka di sini. Kalau dia di bawah penjualan di bawah breaking point berarti rugi ini. Berarti rugi. Nah ini. Di bawah ini kerugian. Rugi. Di atas 15 berarti untung. Ya. Di atas titik poin ini, titik breaking point dia pasti untung. Kenapa? Karena ada selisih total cost di bawah total penjualan ya pasti untung ini untung kayak ini rugi ya di perusahaan itu berusaha minimal breaking point tapi kan dia target laba kan laba dia harus meningkatkan apa unit penjualannya ya penjualan ya seperti itu. Ini beda ini nah bagian dari giro operating leverage jadi soalnya kalau dia dari breaking point itu yang penting adalah penting aset itu beban tetap. Bagaimana kita bisa menurunkan breaking point beban tetap diturunkan atau kalau enggak penjualan dinaikkan. Jadi penjualan dinaikkan breaking point mesti turun. Berarti beban tetap diturunkan. Breaking point mesti turun ya. Atau biaya variabel dinaikkan. Breaking point mesti turun. Jadi breaking point turun kalau pertama beban tetap turunkan, yang kedua penjualan naikkan, yang ketiga biaya variabel naikkan, jadi breaking point pasti turun. Kemudian di giro operating leverage itu DOL itu rumusnya persentase perubahan dalam EBIT ya dibagi persentase perubahan dalam penjualan, ini rumusnya. Jadi di giro operating leverage itu persentase kenaikan EBIT lebih tinggi pada persentase kenaikan penjualan, maka detailnya tinggi. Ya. Gimana lihat? Jadi Q kali P kurang FF itu variable per unit ya. Dibagi Q P dikurang variable per unit dikurang fixed cost. Ya. Disama dengan penjualan dikurang variable cost ya. Dibagi penjualan dikurang variable cost kurang fixed cost dapat penjualan dikurang variable cost bagi EBIT jadi sudah perhatikan di sini kalau seandainya variable cost turun kan fixed cost naik variable turun fixed cost naik ya yeah. Maka sales dikurang apa dikurang variable cost turun ya bagi EBIT ya. Nah, jika F-nya 0, F mana? Dolnya 1 tanpa F persentase perubahan dalam EBIT. Itu sama dengan persentase perubahan dalam penjualan. Ya. Di perusahaan persentase perubahan EBIT akan lebih besar daripada persentase perubahan penjualan. Di pasar Q 30.000 nih tadi ini. Ini beda lagi ini maka dulu berapa 30.000 kali 25 dikurang 7 5 ini harga jual 7 variable maka dulu 2 ya itu betul di jual pertinggal 2 ya. Jadi operating leverage itu akan berisiko jika penjualan naik 5% ya. Pada dol 2% menunjukkan bahwa EBIT akan naik 10% ya, persen. Kata lain jika penjualan turun 7% dol 2 maka EBIT turun berapa? 14% ya. Jadi kalau dia naik 5% EBIT turun EBIT-nya naik 10% persennya. Jadi kalau turun 7%, maka EBIT turun 40%. Ini turun naik itu sama. Ya.
Jadi tidak naik tinggi, juga turun tinggi ya. Turun tinggi. Ujian financial reference adalah DFL, presentasi dalam EPS dibagi presentasi perubahan dalam EBIT. Atau EBIT sama dengan EBIT dikurang 1. Ya. Jadi jika interest expense-nya 0, DFL-nya adalah 1. Ya. 1. Ya. Tanpa ada definancing dalam presentasi perubahan dalam EPS akan sama dengan presentasi perubahan dalam EBIT. Dengan terjadinya beban bunga, refinancing, maka presentasi perubahan EPS akan lebih besar pada presentasi perubahan EBIT. Di bunga itu menyebabkan menurunkan EBIT. Di contoh pada saat 30.000 unit, ya, maka levelnya berapa? 2,7 kali. Ya. Di setiap satu perubahan EBIT akan menurunkan EPS sebanyak 2,7 kali. Ya. Jadi jika EBIT-nya turun naik 2%, maka dengan level 2,7 ini, maka EPS akan naik sekitar 5,4%. 2 kali 2,7, 5,4. Itu sebaliknya jika EPS turun 4%, maka level akan turun sebesar 10,8%. Jadi 4% dikali 2,7 dapat 10,8%. Nah, kalau tergabung ya, apa dampak, berapa total apa leverage itu? Menggabungkan total leverage operating sama financing ya, financing. Jadi pertumbuhan apa gabungan combined leverage itu persentase perubahan PS dibagi persentase perubahan penjualan. Ya. Persentase perubahan PS itulah Q di apa dikali P dikurang variable. Jadi Q di, P kurang variable ya. Dan dibagi Q dikali P kurang biaya variable dikurang fixed cost kurang 1. Dan sales dikurang fixed cost dibagi sales dikurang fixed cost variable cost dikurang fixed dikurang 1 ya. Didapat sales dikurang variable cost dikurang bagi EBIT ya. Jadi nanti dapatnya lah ini kan digital operating leverage ini digital operating leverage. Jadi dikali ini doll dikali leverage itulah combined leverage itu. Ini misal contoh ya. Jika fixnya 0 I-nya 0, maka dicilnya 1. Kemudian leverage 1. Karena ini 0. Dan apa? Interest 0 ya. Jadi tanpa fix, maka I, maka pasti perubahan EPS sama dengan perubahan dari penjualan. Nah, sehingga untuk F atau I ya, keduanya, maka perubahan dalam PS akan lebih besar pada perubahan dalam penjualan. Ini dikali, jadi dampaknya itulah dikali operating leverage sama financial leverage itu. Ya. Contoh, kalau 30.000 ini berapa digital combined leverage nih? 30.000 kali apa harga jual per unit dikurang harga variable biaya variable per unit 7 ya. Nanti dibagi 30.000 dikali 25 kurang 7 ini dikurang 270 70.000 dikurang 70.000. Ini kan total biaya variable total biaya tetap ya. Dapat dol sama level jadi dapat 5,4. 2 kali 2,7 5,4. Jadi punya price. Ini apa contoh ya. 10% dia kenaikan penjualan. Jadi kalau penjualan 33.000 dapat 5.000. Ini perusahaan lain sales ins ya, ini kan webs ya. Kemudian variable cost 231.000. Sedangkan perusahaan lain 210.000. Fixed cost 270 sama fixed cost-nya. Kredit-nya beda karena ada variable cost yang beda. Jadi lebih tinggi apa EBIT dari perusahaan yang sales ins. Karena interest spend ini 70 sama EBIT jadi berbeda ya karena ada variable cost dan berbeda ya. Kemudian tax 52 ini 34 jadi ending after tax itu 66.000 ya. Jadi EPS-nya adalah
Oh, ini 5,08, ini 3,3. Nah, kenapa ini beda? Karena penjualannya. Ini sama. BPRB juga sama. Penjualannya. Kalau penjualannya itu turun, ya, maka EPS juga akan turun. Tapi fixed cost tetap, ya. Fixed cost tetap. Dan juga tetap. Ya. Tetap. Ya, jadi kalau seandainya apa variable cost-nya semuanya variable cost, berarti fixed cost nggak ada, berarti otomatis penjualan-penjualan itu yang cost pertama, kedua akan EPS yang sama, ya, sama. Nah, dollar dua, digital rating ada dua, dua di sini. Ya, jadi perubahan EPS ini dapat dua, default 2,7, kecil 5,4 di perhitung tadi ini, perhitung ini. Ini. Ya. Kenapa dampak leverage ini? Dampak leverage ini. Nilai perusahaan sama dari pasar, pasar utang tambah dengan, jadi nilai perusahaan itu, di perusahaan itu apa, nilai utang sama nilai ekuitas, ya. Sama dengan nilai apa, nilai aset sebenarnya, pasar aset. Jadi value perusahaan, nilai value perusahaan, nilai utang sama nilai equity, ya. Tapi menggunakan nilai pasar di pasar. Nah, kalau berapa nilai bersih, apa, nilai pasar bersih dari perusahaan itu aset dikurang debt, itu dapat equity. Equity ini sama dengan nilai pasar bersih dan aset, dan aset perusahaan itu equity, ya. Total nilai value nya lah, debt dikurang debt tambah equity. Jadi kalau ditanya berapa harga pasar per lembar, jadi harga pasar tipe bersih dibagi dengan total saham beredar, saham beredar. Berapa nilai buku pelembar, pelembar perusahaan, pelembar saham? Nah, itu nilai equity yang ada di neraca dibagi total saham beredar. Didapat dari buku tipe bersih perusahaan, bersih perusahaan. Ini neraca itu nilai buku, ya, neraca nilai buku. Jadi nilai buku aset, nilai buku utang, nilai buku equity. Kalau tanya berapa nilai buku pelembar, ya dari neraca data. Berapa nilai pasar pelembar dari harga saham di pasar modal. Ya. Kalau perusahaan ke publik. Nah, dalam capital structuring itu melihat bagaimana perubahan struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi restructure itu merubah ini apa, struktur utang sama modal. Misalnya contohnya ada struktur utang dikompresi ke saham, itu restructuring-nya. Lalu utang dikecilin, utang ditambah dan sebagainya. Struktur modal kan berganti. Nah, perubahan-perubahan ini mungkin dalam rangka untuk mengefisiensikan, misalnya perusahaan yang bermasalah, misalnya stres, kan kecuali restructuring-nya. Jadi misalnya utang dikompresi ke modal, kan mengurangi beban beban bunga, ya. Kalau bunga berkurang, sehingga degree of risk leverage-nya turun, sehingga bisa mendapatkan keuntungan lebih baik. Restrukturisasi seperti itu tujuannya. Rugi kenapa? Rugi, oh, rugi karena sebabkan degree of operating leverage-nya tinggi. Udah turunkan aja tiba-tiba yang tidak produktif dijual, dijual, tinggal tiba-tiba produktif saja. Pasti degree of operating leverage turun. Atau kalau karena bunga tinggi, udah utang lunasi, atau utang lunasi dari setelah modal baru. Jadi pegang saham baru, nyetorkan modal ke perusahaan, dibayar untuk berutang. Sehingga degree of operational leverage turun. Oh, turun duanya itu, sehingga break-even point-nya akan turun, sehingga effort perusahaan untuk mendapatkan laba itu tidak seberat sebelumnya. Itu jalan keluarnya. Jadi gampang aja kalau sudah jadi komisaris, dari sini, itu aja kunci-kunci. Bagaimana cara untuk direksi, kan? Cara untuk direksi lah, punya punya program, punya strategi untuk mendapatkan itu. Bagaimana strategi untuk menaikkan penjualan? Bagaimana strategi untuk menurunkan bunga? Bagaimana strategi untuk menurunkan tipe tetap? Bagaimana strategi untuk apa, meningkat efisiensi? Bagaimana strategi untuk menurunkan break-even? Itu direksi punya kerjaan, ya, harus bisa lah, ya. Strategi untuk mendapatkan penjualan naik harus bisa direksi. Kalau nggak, tinggal direksi.
cara kemudian udahlah kamu beban bunga turunkannya, kata Desi, bagaimana cara beban bunga turunkan setinggi kamu, gimana caranya ya, apakah rate issue, hasil issue untuk bayar utang atau utang dikonversi ke saham ya, atau utang lunasi, atau gimana caranya, atau minta keringanan ke debtor kan, bunga diturunkan, minta keringanan ya, utang tempo diperpanjang, panjangkan bahkan beban utang itu ya. Jadi sehingga restrukturisasi itu dampak ke nilai perusahaan. Berapa nilai perusahaan? Nilai perusahaan itu apalagi nilai perusahaan bersama pasar ya, di saham. Kalau seandainya ada restrukturisasi, harga saham perusahaan bisa naik itu. Kalau restrukturisasinya efektif ya. Pasar melihat ada upaya-upaya dari direksi untuk melakukan perubahan. Misalnya menjual tipe tetap yang tidak produktif itu respon pasar good news itu ya, good news. Sehingga saham agasan itu dongkrak itu. Atau dia merger di merger ke perusahaan yang sehat. Oh, itu juga salah satu investasi juga. Merger di perusahaan sehat sehingga banyak investasi masuk ke perusahaan itu sehingga bisa mengurangi utang. Ya. Atau mengurangi membeli tipe tetap baru, menjual tipe tetap lama, beli tipe tetap baru dengan investasi yang ada. Jadi dia menemukan good news bagi pasar, sahamnya naik. Ya. Jadi instalasi modal itu merupakan perubahan jumlah referensi ya, yang dimiliki utang ya, kemudian tambah mengubah hasil perusahaan. Jadi sisi pasifnya berubah, hasilnya nggak berubah. Kalau operating leverage, hasilnya berubah. Operating leverage. Jadi kalau leverage itu cukup di posisi utangnya dirubah ya. Jadi perusahaan meningkatkan leverage dengan menimbulkan utang lagi. Beli saham beredar bisa juga ya. Kalau perusahaan dapat mengurangi leverage dengan menimbulkan saham baru dan menghentikan utang beredar ya, bisa juga ya. Jadi tujuan dari pengelolaan manajer finansial, manajer keuangan itulah itu maksimalkan shareholder will ya dari perusahaan. Ya. Jadi ada dua tujuan nih, tujuan finance manager. Tujuan perusahaan itu pertama meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan laba. Dua. Target goal perusahaan itu ada dua. Memaksimalkan nilai perusahaan atau laba. Yang mana baik? Ya. Keduanya baik aja, baik keduanya. Kalau sepanjang laba itu tidak betul-betul laba yang secara ekonomi udah benar terjadi. Bukan laba-laba yang earning management. Bukan laba rekayasa akuntansi. Laba akuntansi di pasar dipacu oleh pasar itu bad news ya. Sehingga tidak berdampak kepada nilai perusahaan, harga saham tidak berdampak. Banyak kan perusahaan harga laba naik tapi harga saham enggak naik. Itu karena laba itu tidak dipercaya oleh pasar modal, oleh investor. Ah itu laba rekayasa akuntansi aja tuh. Ya. Itu kasus apa Garuda ya, kasus apa lagi itu banyak perusahaan itu. Laba ternyata dikoreksi rugi malah sekian triliun ya, itu earning management ya, laba tinggi belum itu bisa dipercaya oleh pasar. Kenapa? Karena ada indikator-indikator akuntansi yang menyebabkan laba besar tidak wajar. Dia penyusutan, dia juga akibat tetap perusahaan kecil sih, dia tahu gede tapi nggak wajar. Dia berhutang, ada ketidakwajaran, ya. Ini banyak indikator-indikator yang banyak red flag dari data akuntansi itu menyebabkan ada sesuatu yang tidak wajar. Ini itu mengusimakan dari perusahaan, ya. Dan bonus desi tergantung dua ini juga, bonus desi berdasarkan nilai perusahaan itu berdasarkan laba, ya. Jadi kalau perusahaan besar itu nilai perusahaan ada dua ya, laba juga nilai perusahaan juga. Laba naik nilai perusahaan naik mendapat bonus ya, perusahaan ke pabrik. Ya. Jadi juga yang diinginkan oleh mereka adalah memiliki infrastruktur yang kira-kira kami maksimalkan shareholder wealth. Nah ingat dan pasar juga turun utang bisa baca bad news ya, utang turun bad news juga. Kenapa? Karena manajer tidak mampu mengelola investasi. Sehingga tidak mampu berutang. Karena utang itu sebenarnya lebih efisien berutang pada menambah modal. Kenapa? Nah, modal itu biayanya luar biasa.
Coba kalau institusi itu perusahaan berapa biayanya? Pada nambah utang kan utang tinggal bayar provisi aja. Dan simpel, nggak harus macam-macam. Utang. Kita juga bisa memaksimalkan shareholder well dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Atau minimalkan WCC. WCC itu diturunkan. WCC itu mesti dari perusahaan naik. Sindom naik. WCC itu terkena risiko. Risiko. Jadi dibahas WCC di kelas sebelumnya. WCC itu kalau seandainya bunga utang tinggi, WCC juga naik ya. Naik. Mesti naik. Ya. Berarti efisien. Ya. Maka menyebabkan desa itu akan turun. Risiko tinggi. Tapi hati-hati, utang turun juga menyebabkan bisa gasam turun juga. Utang naik bisa gasam naik bisa turun. Jadi maka hubungan equity leverage terhadap saham itu bisa positif atau negatif. Jangan dikira negatif saja, bisa positif atau negatif. Jadi kalau sudah bikin tesis, leverage terhadap saham itu, dampak leverage terhadap saham itu jangan satu arah. Dampak bisa positif atau negatif. Negatif kalau seharinya utangnya sudah di atas optimum utang. Sudah kapasitas. Jadi tidak sanggup berkewajiban. Ini suatu negara berutang, utang itu akan menambah kesejahteraan masyarakat. Tapi terlalu besar malah merugikan masyarakat. Ya. Kalau utang makin besar itu apa? Kalau utang bertambah, kan infrastruktur dibangun, ekonomi meningkat. Ya. Sehingga seluruh naik. Ya. Sehingga pajak naik. Pajak ini tanpa menaikkan tarif pajak. Loh, ya. Pajak naik ya. Karena wajib pajaknya meningkat. Jadi jumlah pajaknya naik, bukan tarif pajaknya. Sehingga menguntungkan. Tapi kalau utang itu ditambah terus, korupsi merajalela, dan utang itu digunakan untuk yang tidak produktif, itu malah negatif dampaknya terhadap GDP, terhadap penerimaan negara. Ya, jadi dampaknya. Kalau perusahaan itu dampak negatif pada penjualan, ya. Bebannya naik, EBIT-nya ending after tax itu jadi turun itu, tapi nggak bagus. Karena peningkatan utang tidak mampu meningkatkan penjualan, tidak mampu melakukan efisiensi biaya, itu bahaya. Tapi kalau utang meningkat, penjualan meningkat, efisiensi biaya lebih selaput, nggak ada masalah. Aman-aman saja. Nah, bagaimana leverage itu berdampak pada earning per share sama ROE? Tadi itu. Jadi, mungkin tadi ini nanti ada itunya, ada contoh. Nih. Jadi, leverage itu semakin leverage, EPS semakin naik. Ya. Pada level tertentu, naik leverage, EPS yang turun. Ini namanya optimum utang. Pada saat naik belum capai optimum, maka dampak EPS masih akan positif. ROE juga positif. Tapi pada saat utang itu sudah melalui optimum, kenaikan utang menyebabkan EPS turun, negatif oleh turun. Jadi kurvanya apa? Seperti ini, cembung ke atas. Ya. Ke atas. Cembung ke bawah, cembung ke atas. Ya. Itu dampak reverse. Jadi kalau hipotesis, reverse, dampak reverse-reverse ya yang negatif aja. Nah banyak sekarang mahasiswa bikin negatif. Karena nggak ngerti. Ya. Utang itu kan obat benar loh. Obat itu kalau pada tertentu dia menyembuhkan, perlu overdosis menyebabkan kematian. Utang juga sama. Ya. Terus kita menaikkan jumlah refinancing, kita menaikkan fixed interest expense. Sudah pasti terus naik ya. Kenaikan beban bunga itu harus diiringi dengan efisiensi, kalau peningkatan penjualan. Jadi porsi kenaikan biaya itu 10%, penjualan itu bisa minimal 10% naik ya. Sehingga kalau sama kering 10% berarti tidak ada beda berutang sama berutang ya sebelumnya. Ini enggak berutang karena labanya enggak berubah. Karena kenapa? Kenaikan utang itu porsi beban sama porsi apa penjualan sama naik. Berarti laba sama dong, tetap. Harusnya apa? Harusnya porsi kenaikan penjualan lebih besar pada porsi kenaikan beban. Karena beban tetap utang. Maka dalam kondisi normal itu berutang lebih disarankan berutang.
Karena kalau menunggu dari setara modal kan dari hasil usaha kan tidak bisa mengekspansi, tidak meningkatkan akselerasi penjualan apa earning after tax-nya ya. Karena di tahun ekonomi kita menurun sebenarnya secara dulu masa dirasakan 2018 sebenarnya terasa 17, 17, 18, 19 terasa turun ya. Walaupun infrastruktur dibangun-bangun tapi itu ini turun. Indikator apa? Indikator pertama itu jumlah kredit itu diberikan pada sektor-sektor itu turun. Orang nggak mau pinjam duit ya. Nah, itu sektor-sektor yang tentu buruk lah kondisinya. Tambah pandemi. Nah, pandemi mungkin menjadi lagi. Ya. Sehingga kalau berhutang malah tambah melemah itu kondisi perusahaan. Kemudian tahun ini mungkin banyak perusahaan berhutang karena akun ini sudah mulai recovery dengan baik, sudah mulai baik. Jadi dapat berdasarkan terhadap IPS dan oleh bagian satu. Ini pertama pajak diabaikan dulu ini, fungsi pertama ya. Tanpa ada pajak. Apa yang terjadi ada EPS, ROE ketika kita memberikan hutang dan membeli kembali sambil beredar, tarik ya, kita naikkan ya, tanpa EPS, ROE dengan tanpa pajak ya. Ini contohnya. Ini sudah ada di bukunya, di buku apa, di buku loss itu ada contohnya. Kemudian kalau probability ROE, jadi kalau ROE itu range dari 6% sampai 20%. Jadi diajukan ROE yang dari 2% sampai 30%. Seperti EPS, di sekarang EPS range dari 0,6 dolar sampai 2,5 dolar per lembar. Nah, proposal EPS akan dari 0,2 sampai 3. Naik sih. Probability dalam ROE naik ketika penyelesaian EPS naik. Jadi kondisi di mana utang belum optimum ya. Optimum. Kondisi optimum pasti kenaikan utang menyebabkan EPS itu turun. Ini bukan EBIT di mana EPS sama merasakan current dan purpose capital structure. Dan jika kita memperkirakan EBIT untuk dibesar pada breakeven point ya, ketika leverage itu menimbulkan beneficial bagi stakeholder, di utang itu menimbulkan manfaat bagi stakeholder. Kapan utang menimbulkan manfaat stakeholder? Kalau seandainya tarif rate dari utang itu lebih rendah pada ROA. Jadi ROA-nya misal 8%. 8% suku bunga bank cuma 7%. Maka tambahan utang itu akan bermanfaat bagi pemegang saham. Jadi ROE-nya akan naik. ROE-nya lebih besar pada ROA. Kenapa? Karena sebagian, misalnya kalau ROA itu kan misalnya ROA-nya 10%. Artinya kan perusahaan itu kan memberikan imbal hasil ke semua pemegang dana kan. Pemegang utang, pemegang ekuitas, 8% semua rata-rata. Kalau ROA-nya 10% nantinya itu. Jadi kalau sudah misalnya utang tenaga dikasih bunga 10%. Utang gaji, kalau utang gaji dikasih bunga 10% setahun. Artinya seperti itu. Ya. Sehingga ROE-nya pasti sama dengan ROA. ROE sama dengan ROA. Kalau terjadi dibagi rata semua apa imbal hasil kepada semua pengguna utang. Utang pajak kasih juga bunga 10% pada utang pajak. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kenyataan fakta kan tidak. Faktanya di mana utang pajak enggak ada dikasih return. Utang gaji enggak ada return. Kasih return. Apalagi itu utang gaji, utang pajak, utang dagang enggak ada return. Kemana return lahir? Hak dia 8% kemana? 8% larinya ke pemegang saham. ROE lari.
Kemudian kalau hutang, hutang itu cuma 8%. Pak, dia kena 10% dari balas perusahaan, 10%. Dikasih cuma 8%. Karena perjanjian cuma 8%. 2% kemana? Dari ke stockholder equity. Dengan beneficial ke stockholder equity. Akibatnya apa? Akibatnya return on equity itu lebih tinggi daripada ROA. Akibatnya. Kalau seadanya, yang paling dominan itu adalah suku bunga utang sudah. Suku bunga utang itu lebih kecil daripada lebih kecil dari ROA. Itu penyebabnya. Jadi kalau seadanya di rapat UPS misalnya direksi mengatakan kita mau nambah utang nih Pak. Ya, mau utang. Berapa utang bunganya? Bunganya 8%. Kira-kira lu berapa ROA nanti tahun depan? 10% Pak. Oke, silakan berutang. Karena ROA 10%, utang 8%. Berarti 2% kredit itu untuk si pemegang saham. Jadi ROA akan naik. Naik ROA. Dengan asumsi semua data disampaikan benar ya. Telah dicek oleh komite audit, dicek oleh internal auditor perusahaan sendiri, terpajari komisaris. Oke, berarti suruh dia berutang aja. Ya. Jangan suruh tambah modal store, rugi malah. Tapi kalau seandainya utangnya suku bunga Pak, kita mau cari utang nih. Berapa suku bunga utang mau dapat? Kira-kira berapa? 12%. Ruas selama ini hanya 10%. Depan berapa? Depan 10% juga Pak, jangan berutang. Ya. Berutang mengurangi kepentingan kita memegang saham. Itu kalau secara letter leg hanya satu sisi, tapi banyak sisi juga ya. Juga dilihat ya. Juga tidak hanya semata ROE aja ya. Karena kalau tambah utang, investasi ekspansi bertambah ya. Dan kerja kan ditambah tuh, karena bertambah. Ini membantu program pemerintah juga mengisi pengangguran, itu penting ya. Kayaknya semata sepana ekonomi saja. Ini nggak bisa salahkan juga, Pak. Ini di perusahaan itu gimana sih, Pak? Dia nambah utang, mungkin 20%, bayar orangnya sanggup 20%. Kok tambah utang juga? Ya, mungkin apa tuh politik ya, itu mengatasi pengangguran. Dan ada kursi itu yang kursinya. Kursi itu nggak antis pengangguran, karena kapasitas nggak perlu bertambah. Banyak perusahaan nambah utang, kapasitasnya nggak bertambah. Ada kursi di utangnya. Banyak juga. Soalnya di bank pemerintah, di corporate, ini sering gitu ya. Kalau di UKM juga banyak juga. UKM itu sering-sering terjadi, UKM itu. Nambah utang, nambah istri. Sehingga kapasitasnya tidak bertambah. Ya pasti macet lah. Pasti macet. Nggak bayar gini. Kalau seperti itu jangan berutang. Bahaya utang. Itu banyak itu contoh. Sekarang mungkin nggak ada. Dulu banyak sekali itu zaman saya di 90-an kerja di bank. Ya. Saya mendapatkan warisan tuh. Oke macet tuh saya ke lapangan. Wah, nambah istri ternyata. Ya. Saya tanya, Bapak sebelum utang ke bank toko 21, sekarang 1 juga, Pak. Iya. Sekarang toko itu nggak ada berubah. Dulu berapa penjualan? Dulu penjualan naik sedikit cuma. Saya tanya, saya nambah istri dua keluarga ternyata. Istri. Jadi utang itu betul-betul nggak digunakan untuk menambah usahanya, nambah dia beli mobil, macam-macam, kemana, ya pasti macet. Itu punya permasalahan di UKM itu, ya permasalahan utama seperti itu. Kira utang itu dapat uang jatuh di langit. Tapi tidak semuanya loh, ada juga yang baik, tapi banyak kan seperti itu UKM itu, kebanyakan. Yang kedua dia mungkin seperti itu nggak sengaja karena dia tidak mampuan ya. Biasa menggang uang 100 juta karena dapat uang 400 juta bingung dia mau dia apa kalau ditambah kapasitas dia kemampuan untuk mengolah bisnis hanya maksimal seperti itu di atas itu dia bingung maka di dalam berikut KM itu ada juga lihat kemampuan orang itu optimal belum maka ada wawancara seperti itu ya kalau ditambah utang mau kemana ekspansi di mana, kalau nambah toko di mana tokonya apa dijual, ada nggak pesaing situ, ya macam-macam tanya itu, ya itu ya. Jadi jika dipikirkan EBIT lebih besar pada break-even point, nah itu bagus. Ya. Jika mengharapkan EBIT kurang dari titik impas, maka dapat membuktikan pemegang saham kita, ya. Jadi
apa dari break even point nih, break even dari EBIT itu, ya. Apakah utang timbul sedangkan EBIT di atas break even point itu? Tidak, ya, tidak. Atau apakah ekspansi itu bisa meningkatkan EBIT di atas break even point? Ya. Tanya juga seperti itu. Jadi kalau ekspansi operating leverage saya bisa diterima kalau seandainya ekspansi itu menimbulkan peningkatan penjualan ya. Dan penjualan lebih dari peningkatan tempat tetap. Bisa sehingga EBIT-nya lebih besar daripada break-even point. Jadi, contoh ya. Jadi EBIT untuk 500 dolar EBIT sama EBIT dikurang 250 dibagi 250 dolar. Ini contoh. Itu mana soal ini? Itu langsung contoh. Jadi EBIT sama dengan 2500 dibagi 250 itu kali EBIT ya. Dikali EBIT dikurang 250. Di EBIT, EBIT soal 2 kali EBIT kurang 500, jadi EBIT 500 ribu. Di break-even point-nya EBIT itu kalau 500 ribu. EPS 500 ribu bagi 500 dapat 1. Ini contoh kita saksikan sekarang. Sekarang ini investor meninjau 510 posisi sekarang dan gunakan 500 membeli 100 saham buyback itu saham beredar ya, gunakan maksud saham beredar sehingga saham berkurang sehingga payoff-nya resesi. Pokoknya ada tiga kemungkinan nih, resesi kemudian seperti ekspansi. 100 kali 26 dikurang 1 dikali 500 dapat 10. Dan 100 kali 1,3 dikurang 1 kali 500. Ekspansi 100 kali 2 dikali 500 sama 500. Biar pay off from purchasing 500 saham bisa berdasarkan purpose capital structure. Ini kalau pengajuan capital structure-nya lah, investor beli 550. Beli saham beredar ya, 5 saham, 10 lagi digunakan untuk beli obligasi. Di payoff-nya resesi 25 kali 2 tambah 1 kali 20, 30. Boleh seperti 25 kali 1,6 tambah 1 kali 20 kali 65. Pasti berikutnya. Jadi biro polisinya 50 kerusakan karena infrastruktur. Berapa infrastruktur dan cost of equity capital? Iya, dalam teori infrastruktur yang Juliani Miller, teori itu ada proposition 1, film value, terus itu ada WCC. Ini nilai perusahaan ditentukan oleh cash flow perusahaan dan risk of the asset. Kenapa nilai perusahaan cash flow? Jadi kalau cash flow-nya itu pertama jumlah, yang kedua lah jumlah, yang kedua kali itu berapa berapa kali ya. Dan risk of the asset dan perubahan nilai itu perubahan dalam risiko cash flow dan perubahan dalam cash flow ya. Nah ke satu disumsikan tidak ada no corporate or personal tax no bankruptcy cost. Kalau case dua asumsi corporate tax, tapi no personal, ada pajak perusahaan tapi tidak ada personal tax. Nampak si cost tidak ada. Si 2, 3 corporate tax ada, tapi tidak personal tax tidak ada, tapi si cost ada. Di posisi ke satu itu bagaimana kalau seandainya
personal text tapi tidak ada no corporate text. Yang kedua, ada corporate text tapi tidak ada no personal text. Yang sama, tidak ada beban kebangkrutan. Ketiga, ada personal text tapi tidak ada no personal text tapi tidak ada kebangkrutan. Nah, kasus untuk operasi satu, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan structure. Satu ini, perusahaan. Nanti ada angka-angka. Dan cash flow, perusahaan tidak mengalami perubahan sebelumnya. Jadi, nilai juga tidak mengalami perubahan. Ini karena ini tidak ada pajak dan kebutuhan cost. Ya. Dan posisi kedua, WCC, perusahaan tidak dipengaruhi oleh capital structure. Posisi kedua itu di mana pajak perusahaan dia dimasukkan, tapi nanti tidak ada dan tidak ada beban kebangkrutan, sehingga PCC perusahaan tidak dipengaruhi oleh capital structure. Jika satu itu seperti PCC itu return asset sama dengan equity bagi total aset, total value, total equity tambah debt. F itu total equity tambah total debt. Dikali return equity. Equity dapat dari KPM itu, dari return tadi itu, return perusahaan sama dengan risk free tambah beta dikali risk premium. Itu R dari situ, return equity. Dan tambah posisi utang dikali RD. Return debt itu sama dengan tingkat bunga utang. Nah, sehingga kalau kita apa kita tarik ke kanan yang untuk yang cost of equity ini, cost of equity sama dengan return ditambah dengan porsi utang dikali dengan return debt. Ya, sama karena ini kan return asset total return debt, return equity ditambah dengan return debt. Ya. Return equity ya return asset ditambah dengan apa? Biasanya dikurang bukan tambah. Ini kan dari ke kiri. Harus dikurang, dikurang. Jadi ini dari ke sini harus di apa? RA dikurang DF. Karena return equity itu gitu dari ini posisi dipindah ke kanan. Sehingga RA dikali porsi dari RD dikali dibagi dengan porsi utang return equity. Sehingga return equity bisa juga sama dengan return aset ditambah dengan selisih antara return aset dan utang dikali porsi utang. Jadi seperti itu. Nah, RA itulah RA cost dari siklus bisnis total cost of capital. Ya. Jadi menggambarkan risiko perusahaan. Jadi kalau sudah memiliki dampak risiko perusahaan terhadap kerja operasi, nah, bisa juga hitung dari sini. Ya. Risiko perusahaan bisa hitung dari apa? Dari RA itu. RA itu sama dengan itu porsi sama WCC. RA sama WCC. Tapi sekarang mahasiswa nggak ada yang menggunakan hampir seluruh penelitian itu tidak ada menggunakan risiko itu menggunakan WCC. Sudah bisa sih, jadi bisa. Okay. Oh, dia memahami kok teorinya. Tapi sekarang nggak ada. Ada juga satu menggunakan, tapi dia bisa nggak ada. Nah, ini ya apa grafiknya ya. Tadi ini return equity ya. Ini return equity. GCC-nya dalam bentuk horizontal. Titik RA, return asset. Ya. Nah, itu kemudian return debt ini. Jadi RA itu sama dengan RA ditambah RA dikurang RD, RA dikurang RD dikali porsi utang itu porsi D menjadi 2. Itu RA itu ini kan WCC nih. WCC di WCC ini sama WCC ini. RA itu WA sorry, RA itu kan WCC di mana
apa cost of equity dikali porsinya, cost of debt kali porsinya, sehingga nilai perusahaan sama dengan D tambah E. Berarti ini contoh kasus ya, misalnya rate of return aset 60%, cost of debt 10%, suku bunga utang 45%. Berapa cost of equity? Cost of equity ini rumus tadi dimasukkan 16, ini return aset ya, saya kan 16 tambah return aset dikurang return apa debt ya, dikali porsi utang. Porsi utang 45%. Oh, ini persentase, ini porsi utang bukan suku bunga utang. 45 dibagi 0,55. Kita porsi utang sama porsi ini, porsi equity. 45 bagi 55. Kalau 45 berarti equity mesti 0,55. Apa 20,91. Misalnya cost equity-nya diganti 20%. Jadi cost equity tadi berapa? Cost equity-nya berapa? Kalau ini 20,91. 20% berapa? Berapa debt equity ratio? Equity ratio ya. 25% berarti debt equity ratio kan apa 25 bagi rumus ini. Nah ini. Ini debt bagi equity 25 ya. Ini kan 25 tambah 16 tambah 2 10 bagi porsi equity. Ini pindah ke kiri ya. Yang 25 itu kan ini, return apa? Return equity. Rumusnya ini nih. Return aset tambah return aset dikurang return apa? Return dari debt ya. Dikali dengan porsi debt bagi equity. Equity berapa? Jadinya 1,5. Ini pindah ke kiri ini 1,5. Bagi informasi ini berapa persentase equity perusahaan? Misalnya kisi equity perusahaan ya, kalau ini apa E bagi F, E nya berapa tadi? 1, E 2,5, berarti 40%. Kemudian kalau kalau KPM dan security apa SML tadi ya, dan proposisi 2 ya. Bagaimana laporan financial itu berdampak pada systematic risk? Systematic risk ada risiko itu ada dua, asymmetric sama systematic risk. Systematic risk itu yang faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol ya, seperti misalnya inflasi. Jadi semua industri perusahaan terdampak. Tapi systematic risk itu adalah hanya perusahaan tertentu yang terdampak, perusahaan enggak. Ya bagaimana dapat refleksi terhadap systematic risk ini? Ini juga bisa jadi topik tesis ya, dampak sistemik terhadap sistematik risk besar juga ya. Jadi KPM dibesarkan ke CAPM RA itu ini kita lagi ya, return aset itu return dari emiten, return I ya. Return aset itu return risk free ditambah beta aset itu tadi kan I ini. Beta dikali risk premium, karena beta aset lah beta aset perusahaan diukur dengan sistematik risk. Jadi estimasi ini biasanya errornya estimasi ini beta. Dan ada proposisi yang kedua. Jadi dengan mengganti RA dengan KPM, itu kan asumsi bahwa debt berisiko return debt sama return apa risk free ya, RD sama risk free. Maka RA ini kan RA diganti dengan RA. Risk free tambah beta aset 1 tambah debt equity deposit debt. Jadi risk premium ya sebenarnya. Debt equity ya. Ini RA kan seluruhan ya. Ini khusus yang equity saja ya. Jadi 1 tambah D bagi E. Nah, basis risk dan apa double risk ya. Jadi return equity sama dengan kita ambil lagi tadi ya, risk free sama beta aset 1 ditambah
porsi D bagi E. Porsi utang dengan E itu berapa persen. Kali ini premium. Risikiti. Oke, KPM kan ini. RE, RF, B, equity sama dengan RM dikurang risk premium juga. Sebagai ini. Jadi beda ini di kalau dia RE itu. Kayak tadinya dia kali satu tambah dia E. Nah, sehingga beta equity sama beta aset satu tambah D bagi E. Ini yang apa, yang BE ini. Yang apa? Diganti ya, beta BE sama dengan BE tarik ke kanan, ini tarik ke kanan, E tarik ke kiri. Kenapanya beta aset satu tambah D. Cuma ini sistematik ini adalah stok sama diganti pada sistematik is aset beta A, beseris, dan replace beta E, beseris. Sistematik risk itu perusahaan. Jadi M yang perlu basis satu dia dengan corporate tax. Bagaimana dengan corporate tax? Jadi pertama sama cash flow. Interest itulah telah bisa mengurangi pajak. Bisa mengurangi pajak kalau interest. Sehingga bunga itu setelah pajak. Karena bisa dampak itulah net setelah pajaknya. Dampak terhadap earning after tax. Nah, begitu apa kita perasaan perusahaan menambahkan utang, maka dia akan aset tak pajak. Jadi salah satu motivasi nambah utang adalah bisa mengurangi pajak. Karena beban bunga untuk pengurangan pajak. Ya. Jadinya sama. Kemudian mengurangi pajak akan menaikkan cash flow. Jadi kalau seandainya utang ditambah, pajak turun, cash flow naik ya. Jadi karena pajak kan biar lebih sedikit. Bagaimana kenaikan cash flow berdampak terhadap perusahaan? Ya. Kalau kita lihat dari rumus apa present value nilai perusahaan itu kan cash flow itu kan menaikkan net cash flow setiap tahun ke depan. Kalau kita present value kan jadi naik juga, juga. Perusahaan naik. Maka itu sebabnya kenapa orang berutang itu menaikkan nilai perusahaan, tidak saham perusahaan. Ya. Jadi kalau ditanya, kalau masalah saya tanya, kenapa sih menaikkan utang itu nilai saham perusahaan naik. Luka turi seperti ini. Ya. Di luka turinya perusahaan kalau diberutang pajak turun. Pajak turun sehingga cash flow naik. Cash flow naik berarti nilai perusahaan naik. Kenapa? Karena cash flow itu kan menentukan present value nilai perusahaan. Ya. Kan naik. Maka menambah utang akan naik kan nilai perusahaan. Nah, ini nih ya. Yang luka turi seperti ini. Kadang saya tidak bisa menjelaskan. Nah contoh ya, ini contoh ini sangat populer nih kalau saudara belajar di keuangan ya, level 1, 2, 3, ini contohnya populer nih. Apa beda perusahaan berutang sama nggak berutang? Leverage itu perusahaan nggak berutang, leverage itu perusahaan berutang. Ya, ini contoh ya. Ya ini kan tadi kita bicara ini contoh angka. Bentar, sebentar. Jadi ya kalau dia perusahaan tidak berutang, interest nggak ada, bunga nggak ada, kan nol itu. Kalau perusahaan berutang ada bunga, ya, bunga 500 ya. Tax bingkal kalau tax income perusahaan yang nggak berutang, tax bingkal lebih tinggi pada tax bingkal itu income yang bisa lebih kena pajak, apa kena pajak untuk perusahaan yang tidak berutang itu lebih tinggi pada perusahaan yang berutang. 4.500 ya. Kalau pajak 34%, sehingga pajak diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak berutang lebih tinggi dibandingkan perusahaan berutang. Perusahaan berutang berpajak cuma 1.530. Kalau perusahaan yang tidak berutang, pajak lebih tinggi 1.700. Nah, ini yang menyebabkan cash flow untuk perusahaan berutang jadi naik. Kenapa? Pajak diberikan lebih rendah. Berapa selisih itu? 1.530 dikurang. Jadi selisihnya adalah 180. 90 cash flow operating perusahaan yang berutang lebih tinggi pada perusahaan tidak berutang. Itu perusahaan value kan, maka nilai perusahaan naik. Gitu. Ya. Itu penjelasannya. Kalau kita mahasiswa, kalau mahasiswa tidak bisa mengkaitkan antara teori dengan apa yang dibikin di jurnal itu.
Tapi kalau akuntansi, akuntansi kan kalau keuangannya agak lemah, juga keuangan agak lemah. Akuntansi keuangan itu beda. Akuntansi keuangan beda ya. Akuntansi itu masa lalu, keuangan masa depan. Jadi akuntansi itu bagaimana proses transaksi keuangan, di laporan keuangan itu bisa berguna untuk manajemen dan pengambilan keputusan. Ya. Kalau jadi dia apa yang terjadi? Jadi bercerita apa masa lalu, dampak ke depan seperti apa, hanya itu aja. Tapi kalau keuangan kita bicara masa lalu dan ke depan, keuangan itu dia bicara mengenai mengatur cash flow. Untuk cash flow kan masa depan, masa cash flow lalu diatur nggak perlu lagi diatur. Ya. Yang kedua ekspansi, investasi, dana dari mana nih? Ya, di mana dana? Apa dari utang atau dari modal? Atau dari mana? Atau merger? Itu urusan keuangan. Akuntansi urusan dengan itu. Ya. Jadi kalau perlu akuntansi urusan itu karena dia belajar keuangan. Akuntansi keuangan itu kayak kaitan. Kalau akuntan belajar keuangan itu lebih lengkap, lebih sempurna ilmu akuntansi keuangan lebih baik. Jadi akuntansi itu keuangan. Ayah itu bikin riset akuntansi karuan. Ya. Saya S2 keuangan. Satu akuntansi, S2 keuangan, S3-nya ilmu ekonomi, tapi bidang keuangan, keuangan perbankan. Jadi, untuk motivasi itu aja. Boleh-boleh balik itu aja ya juga. Nah, kembali lagi sini ya, teks ya. Teks jadi tadi Pak, tadi kesimpulannya perusahaan yang tidak berutang berpajak lebih mahal, lebih tinggi sehingga cash flow ke depan jadi kecil. Kalau perusahaan berutang pajak lebih rendah, cash flow naik, maka direspon oleh pasar, wah ini berarti laba besar dong. Bagi dividen lebih besar kalau perusahaan berutang. Makanya berutang itu respon good news sepanjang belum optimum ya. Ada sepanjang itu berutang itu bagus, menaikkan EBIT, menaikkan potensi cash flow, tapi sepanjang belum optimum utangnya. Kalau optimum kan kerugian besar, cash flow malah turun lah. Rugi kan cash flow turun. Ya. Kalau pajaknya turun tapi kerugian lebih tinggi pada dampak pajak. Rugi. Ya. Nah, itu ya, hati-hati juga. Interest tax itu ada interest tax ada keringanan, ada pengurangan pajak karena ada bunga, nama interest tax. Dan interest tax itu sama dengan biasanya bunga dikali dengan pajak. Interest tax ini kalau bunganya 500, pajak 50%, interest tax ini adalah 110. Nah, ini 110 ini yang membedakan cash flow dari ini 110 kan. 1530 bagi dikurang 10 kurang 1530. 170 cash flow-nya naik dibandingkan dengan sebelumnya. 10 itu karena tekstil. Nah, tekstil itu ya. Tekstil itu penyebab kenapa cash flow naik karena tekstil. Tekstil kenapa? Karena berutang. Ada tekstil di situ. Impersonal interest tekstil itu yang menyebabkan apa nilai perusahaan itu lebih tinggi daripada perusahaan tidak berhutang. Dikenakan berapa ya? 2125. Bisa pikir. Ya. Tambahan. Ditambah kenaikan. Jadi saham itu 2125. Dibandingkan perusahaan tidak berhutang. Maka hati-hati. Kalau perusahaan tidak berhutang bukan berarti baik juga. Ya. Berarti dia berarti tidak mampu mengelola perusahaan yang tidak mampu lihat peluang investasi. Ya. Itu. Ah, ini bagus nih perusahaan ada utang nih. Tunggu dulu ya. Kalau perusahaan itu butuh ekspansi, butuh mencari potensi keuntungan lebih besar, harus berutang. Sepanjang utang itu efisiensi konversi menaikkan EBIT. Kalau utang itu menaikkan EBIT. Kalau kita apa utang pemerintah Indonesia? Utang bertambah kok APBN makin defisit. Nah itu kan dampak utang negatif. Ya. Utang boleh, tapi GDP naik. Ya. Apa GDP naik? Tapi tidak jadi defisit apa balance of payment-nya yang defisit ya yang defisit kita nambah boleh aja tapi yang defisit dong ya. Bisa boleh aja berutang tapi EBIT-nya naik dong ya naik EBIT jangan turun malah turun sama juga pun mending usah berutang dong kalau EBIT kata Bang Asam lu kalau EBIT mau turun kan berutang jangan berutang kata Bang Asam kemarin dari sini besok dicopot dulu dari sini copot di sini siapaan jadi ada UPS apa
luar biasa itu. Karena komisaris itu kan perwakilan pemegang saham kan. Ada nggak komisaris, bukan pemegang saham, ada. Komisaris, kalau dia pemegang saham, kalau ikut manajer, berkolaborasi untuk korupsi, ada. Ya. Itu merasanya becak banget. Ya. Sedangkan komisaris BUMN, dia kan membela kepentingan negara. Dan negara dapat tambahan, tambahan income. Malah memprototi negara, dibikin rugi itu ya. Ada komisarisnya komisaris bencat itu, bencat komisarisnya. Berhenti jadi komisaris, ya, malah ya, industri malah rugi, ya. Banyak BUMN rugi sekarang, ya. Komisaris dari karuan. Yang dikira komisaris itu aja, tidak ya, dong. Ada memonitoring kerja apa direksi kan. Kalau dia tahu dari Singapura, kan copot dong dari Singapura, copot di Belanda aja. Jadi kan berkolaborasi, atau tidak ketahuan, ya. Sehingga nggak tahu. Karena bukan berasal orang profesional ya, dianggap masalah politik bisa juga, udahlah itu ya, masalah politik ya. Jadi ya itu ya, jadi tekstil itu menyebabkan nilai perusahaan naik. Tanya kenapa nilai perusahaan naik keburukan? Ada tekstil, jawabnya singkat, tekstil Pak. Tidak jawaban. Jadi boleh jelaskan kenapa tekstil apa itu tekstil boleh jelaskan. Ini mulai sekarang soal tanya kan kenapa sih? Rasa naik karena berhutang, ada tekstil mas, ah itu udah belajar corporate credit, corporate finance. Ya. Jadi kalau seadanya direksi itu bonusnya didasarkan pada nilai perusahaan, cara gampang, kan berupaya untuk menaikkan nilai harga saham di pasar. Kan. Caranya apa? Berhutang dengan menaikkan EBIT, udah selesai itu. Berhutang nambah, ekspansi besar, hasil naik, EBIT bertambah, udah, mantap itu. Tapi utang nggak nambah, ekspansi nggak ada, EBIT-nya slow aja, pertumbuhan kecil. Itu yang diharap deh, perusahaan-perusahaan naik. Kecuali apa, investor itu tidak sophisticated, tidak canggih, nggak ngerti. Jadi pasar tidak efisien. Pasar efisien itu apa? Pasar modal pertama, semua orang dalam sophisticated, itu pasar efisien. Nggak ada investor dibodohi sama yang bodoh lain, investor lain. Yang kedua adalah transaksi cost, semua informasi terbuka tanpa dia mendapatkannya, open information semua. Besok tanggung perusahaan informasi dikasih semua, tidak ditutupi. Pasar efisien. Harga saham itu arbiter, tidak bisa ditebak harga saham itu efisien pasar. Tapi kalau saya bisa tebak karena pergerakan masa lalu, pasar tidak efisien. Agak bisa tebak, wah ini harga sekian, dari pergerakan masa lalu, berarti tidak efisien pasar. Berarti ada mengendalikan nggak efisien pasar itu ya tidak pasti efisien terus tidak ada apa insider trading nggak ada insider trading itu maksudnya yang ada informasi dalam yang dimainkan untuk membesar pasar nggak ada nggak ada peraturan kan kalau ketua kan bisa kena denda pidana apa pidana itu bahaya kemungkinan investor besok rugi. Besok itu bukan masalah moral, duitnya hilang, ya. Duitnya hilang, bisa triliunan, bisa miliaran ke investor institusi, bisa triliunan, bisa triliunan ruginya kalau investor institusi, kalau investor individu mungkin ruginya miliaran, ya. Ya itu agak dilarang. Misalnya data, EBIT-nya 25 juta, tax rate 30%, debt-nya 25 juta, cost of debt 9%. Level cost kapital 12%, ya. Kapital. Maka value, jadi kalau level cost, maka value nilai perusahaan yang tidak berutang 25 berapa? 25 dikali 5 kan EBIT-nya. Jadi 1 dengan pajak 1 25% ke pajak. Rugi 12. 12 untuk yang unleveraged. Ya. Jadi 135 4 juta. Kalau perusahaan yang berutang perlu leverage itu 135,42 tambah 35 kali 0,35 ini 35 juta yang nilai perusahaan yang tidak berhutang tambah dengan tekstil tadi di tekstil ya tekstil berapa 75 kali pajak itu tekstil ini beda tekstil itu sehingga pilihnya lebih besar pada silisir tekstil 101,7 budget menarik juga soal sekedar tapi pertanyaan banyak. Equity berapa equity?
Jadi 161,7 nanti jadi kurang di 5. Ya. Di 5 itu yang utangnya. Gitu ya. Ini gambarnya, gambar tadi itu ini value yang perusahaan refresh sama value refresh sama TC kali D. Kali D itu yang utangnya. TC ini tak pajak kali D. Pajak kali D itu TC. Ini value perusahaan refresh itu value perusahaan refresh ini. Dan TC itu lah karena TC. Nah, TC ini yang TC kali D ini TC. Ya, ini nilai perusahaan tidak berhutang. Ini memang perusahaan berhutang itu direspon bagus di pasar. Nah, kasus ketiga, proposisi dua itu, kasus dua di semisir depan tadi ya. OJC turun ketika equity ratio meningkat. Sebab memberikan subsidi, nah ini subsidi. Jadi harusnya kan kalau equity ratio naik, harusnya kan OJC naik. Mulai turun. Kenapa? Karena suku bunga di sisi pemerintah. Karena suku bunganya itu di bawah suku bunga apa di bawah itu return of equity. Equity. Ya. Itu, ya. Ini contoh, contoh nih ya. Ini return aset return equity. Ya. Itu kalau ini 12 ya. Salam. Return on average 12 di return on average dikurang return D 9. Pada waktu ini bisa. Iya. Nah. Itu pada tahu sebentar. Ya. Coba tahu enggak? Saya mau ajar lagi. Ini nama Bapak kan jadi ya ini itu 0,6% return asetnya lah jadi 10% ya. Jadi artinya apa nih? Artinya kalau pada saat di mana apa suku bunga utang lebih rendah pada daripada return aset ya. Maka TPD pasti naik gitu. Return aset kan 10,5 ya. Karena apa suku bunga utang itu lebih rendah pada pada subsidi itu. Subsidi menyebabkan suku bunga utang itu turun kan di bawah itu di bawah return aset. Maka return equity pasti naik 3,6% ya. Turunan itu. Misalnya perusahaan merubah capital structure sehingga debt equity-nya menjadi satu. Apa terjadi cost equity berdasarkan struktur capital yang baru itu, maka return equity jadi 13,9%. Jadi berapa persen ya? Sama enggak dampak. Apa terjadi capital cost capital-nya ya naik ya, nasibnya jadi berapa? Nasibnya cost capital-nya total nasib sama LCC. Itu berapa? 10 turun ya turun. Kalau ya. Proses satu, karena kan posisi utang jadi turun kan satu-satu, jadi utang kan naik. Ini grafiknya ya, gambar grafiknya itu. Jadi return equity, return on average, ini return apa? CC ini CC. CC makin turun. Jadi makin semakin apa? Jadi utangnya diturunkan ya, posisi debt ratio turun ya. Turun, maka OJC naik. Tapi kalau dinaikkan OJC naik, kan turun. Kalau dikit naik, turun karena ada subsidi itu. Jadi, dalam bankruptcy cost ya di biaya itu apa biaya kebangkrutan ya. Sekarang bagaimana kita kalau menambahkan bankruptcy cost ya? Ketika dikit ratio naik ya, maka probability bankruptcy cost meningkat juga ya benar ya. Karena bankruptcy cost tergantung pada jumlah. Leverage itu, karena kan risiko.
Kenaikan probability itu akan menaikkan increase expected bankruptcy cost. Jadi sudah logika benar ya. Beberapa poin tertentu, tambahan nilai interest tax shield akan diobserv oleh kenaikan expected bankruptcy cost. Jadi tax shield itu akan diobserv oleh bankruptcy cost. Jadi tadi kan utang naik, utang naik menyebabkan EBIT naik kan, EBIT naik karena ada tax shield. Nah mereka dibayar oleh bankruptcy cost sehingga menyebabkan EBIT akan turun juga sebenarnya. Kalau bagus dihitung berarti EBIT-nya naik kan. Sama utang EBIT naik karena ada tax shield. Tapi kalau bagus dimasukin, nah terkoreksi. Hati-hati. Jadi kalau seandainya investor tidak mempertimbangkan bankruptcy cost, maka dianggap berutang itu bagus ya. Tapi investor mulai kebangsi kos, kalau seandainya perusahaan nggak bisa nurlah, maka potensi itu ada, sehingga ada pertimbangan itu. Apakah utang itu bukan bangsi go? Sama ke Indonesia, anda nambah utang. Nah, utang itu mestinya itu kan pajak naik, ya. Kemudian juga GDP naik, ya. Mas sejahtera. Kemudian kalau membayar cicilan, usah nambah utang lagi. Bayar cicilan utang pemerintah generasi Cina itu jangan tambah utang lagi, itu yang bagus. Tapi kalau bayar utang nambah utang lagi itu ada masalah, korupsi lah inilah. Di bankruptcy cost, kalau bankruptcy cost di satu negara itu negara gagal, posisi negara gagal bankruptcy cost itu dimasukkan ternyata berdampak negatif ya. Itu artinya. Jadi bank risiko direct cost, biaya hukum dan administrasi. Apa itu bank risiko? Biaya hukum, akhirnya menyebabkan pemegang obligasi mengalami kerugian tambahan, disinsentif untuk pembiayaan utang. Ya. Walaupun bisa distress, masalah signifikan dalam memenuhi kewajiban utang, usaha mengalami kesulitan keuangan belum tentu mengajukan kebangkrutan. Karena kebangkrutan itu, kebangkrutan itu dia kan habis tuh ya. Jadi kalau sudah jadi direktur perusahaan pada saat bangkrut, sudah nggak dipakai lagi itu ya. Nggak bakalan tuh. Dan semua orang terlibat di bank di perusahaan itu pasti enggak kan nilai di mata labor market. Ya. Ini indirect bankruptcy cost ini lebih besar biar langsung, tapi sulit-sulit untuk diukur dan diperkirakan. Makanya kesulitan diukur itu maka karena investor tidak bisa meraba bankruptcy cost berapa sih ya, dipertimbangkan sulit juga. Dan kemungkinan potensi bankruptcy berapa probability-nya. Karena saya ingin menghindari pengajuan kebangkrutan ekonomi yang formal itu ya. Dan pemegang obligasi ingin menjaga aset yang ada tetap utuh. Kalau kebangkrut ya aset turun itu ya. Misal coba lelang nanti perusahaan bangkrut pasti akan jatuh semua. Mana ada yang membeli harga pasar aset di lelang. Padahal aset bagus. Kalau sudah bangkrut itu harga turun. Pengalaman saya di bank pemerintah waktu jadi corporate credit itu, kalau kita ada lelang itu harga lelang itu 20% dari dekat pasar, bayang ngiri. 20% paling mahal 30%. Ya, saya kehilangan nilai karena manajemen menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan, menghindari kebangkrutan dari penyelenggaraan bisnis. Perusahaan juga dapat kehilangan penjualan, mengalami operasi yang terganggu, kehilangan karyawan yang berharga. Itu dampak kebangkrutan luar biasa. Biasa. Kita optimalkan infrastruktur. Ini optimalkan infrastruktur. Jadi, optimum di titik ini. Utang itu akan menambah EBIT ya, sampai pada titik D ini, D optimum. Kalau ini akan turun. Ya. Ini perusahaan turun, EBIT turun, semua turun. Ya. Ini. Itu bahaya di sini, Kenapa? Karena semua pertimbangan financial distress cost tadi itu. Kalau tanpa financial distress cost, kan dia naik terus, ini. Ini kalau tanpa mempertimbangkan utang tanpa financial distress cost atau kebangkrutan cost, nah ini kalau pertimbangkan dia langsung menekuk ke bawah. Ini bahkan dia itu jadi turun. Kalau ditanya kenapa sih utang itu tambah pada optimum jadi melemah, karena ada kebangkrutan itu, kebangkrutan cost, bankruptcy cost atau financial distress cost. Itu karena ada itu ya. Itu ya. Sehingga di rasio itu ada optimumnya ya. Jadi pada saat WCC turun ya, karena ada utang ya, turun WCC turun ada utang ya. Pada titik ini WCC kan naik,
naik itu ya, naik itu dapat di situ. Itu simpulannya lah, bisa itu notex obang kursi kos optimal kita structure ya. Jadi berapa aja tapi kebangkitan kos, kalau kebalik teks tapi tidak ada kebangkitan kos, maka optimal kursi structure lah paling 10% dari utang. Kalau masih tambahan dolar, tidak boleh meningkatkan cash flow perusahaan ya, dan seterusnya. Jadi rekomendasi manajer apa tip benefits hanya penting jika perusahaan itu memiliki tax liability yang besar. Risiko di stres makin besar, risiko di stres makin sedikit utang maka akan optimal bagi perusahaan. Ya. Risiko di stres itu kalau utang sedikit masih optimal. Dia punya sebagai stres berbeda di seluruh perusahaan industri dan sebagai manajer tidak perlu memahami kondisi anda. PG ini yang terkait dengan perusahaannya. Teori apa teori yang menyatakan bahwa perusahaan lebih suka menitipkan utang daripada ekuitas ya. Ekuiti tadi kesimpulan dari Modigliani teori itu kesimpulannya ini ya. Yang pertama menggunakan internal financing risk, ya. Kedua menitipkan utang equity base. Ya. Jadi dia bisa menggunakan utang daripada harus apa financing risk apa internal financing ya, utang. Jadi daripada dia menggunakan internal, mending berutang aja. Mungkin ada teori lah, di mana of teori lah, ini tidak ada target profit ratio. Profitable perusahaan akan berkurang menggunakan dengan pengurangan utang. Ya. SDF. Dan company perusahaan lebih suka penyelesaian slide. Ya. Ini hasil observasi profit structure ini, apa hasil riset ya. Oke, ada pertanyaan seperti ini. Izin Pak bertanya, Pak. Silakan. Siapa namanya? Buka punya kamera, buka kameranya. Prizal, Pak. Prizal silakan. Ya, silakan. Mohon maaf Pak, on off karena lagi di jalan juga, Pak. Menarik Pak ya mengenai yang tadi disampaikan tentang cost equity tadi Pak ya. Iya. Yeah. Di mana ini menghitung berapa besar sih kompensasi risiko yang bisa diambil investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Yang menjadi hal yang saya perhatikan tadi Pak mengenai model penilaian CAPM ya yang sempat disampaikan oleh Bapak ya. Iya, iya. Yang capital asset pricing model Pak yang tadi ada rumusnya. Iya, itu menggambarkan WACC. Iya. Di situ menurut saya menarik Pak karena ya, kan itu ada asumsi Pak ya, kita memakai asumsi risiko pasar Pak ya, apalagi ada yang asimetris tadi. Nah jadi pertanyaan saya Pak, apakah antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang proses bisnisnya sama, tetapi di daerah yang berbeda Pak, itu apakah tingkat market risk premiumnya itu sama Pak? Misalnya perusahaan batubara, itu di Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan perusahaan batubara di Amerika Pak yang mungkin marketnya lebih stable atau negara maju yeah. Itu apakah bisa menggunakan tingkat risk free marketnya sama angkanya risk premium pertama, risk premium ya betul Pak. Terus yang kemudian di dalam beta tadi kalau nggak salah itu kan ada tingkat sensitivitas risiko pasar Pak ya. Ya, sensitif apa? Nah, tingkat sensitivitas risiko pasar. Ya, ya. Bagaimana beta maksudnya? Iya, betanya itu, ya. Pak. Ya. Nah, beta ini kan pemahaman saya, Pak ya. Pemahaman saya itu unik karena ini terkait sama manajemen bisnis dan struktur modal perusahaan yang tentunya antara perusahaan satu dan yang lain itu berbeda. Iya, betul. Nah, ini kan nggak Pak ya, susah untuk diukur kalau perusahaan itu baru berdiri karena kan dia nggak ada data historis tentang menjalankan bisnis itu sebelumnya sehingga untuk mengukur tingkat sensitivitas perusahaan itu atas proses bisnis yang dia jalankan kan susah. Nah, ya. Apakah ini berarti CAPM itu nggak applicable Pak untuk perusahaan baru atau perusahaan baru itu tinggal mengambil aja perhitungan atau perusahaan sejenis sebelum dia ya. Terjun di sektor itu Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya. CAPM itu kan digunakan untuk menghitung cost equity ya, cost equity. Atau return
return dari perusahaan, soalnya perusahaan go public maksudnya. Public itu, kalau perusahaan go public nggak bisa pakai KPM ya, nggak bisa. Bisa harus perusahaan go public ya. Nah, kalau sehingga return itu dengan seperti return dari investor. Return itu kan cost of capital bagi perusahaan ya. Nah, pertanyaan sekarang apakah risk premium itu sama nggak untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda. Nah, kalau di sini kan risk premium itu kalau perusahaan go public di Indonesia. Apapun jenis industrinya, asal go public di Bursa Efek Indonesia, pasti risk premium sama. Risk premium sama. Nah itu. Jadi sensitivitas perusahaan terhadap risk premium ada di pasar. Jadi sebenarnya sensitivitas perusahaan terhadap pasar sebenarnya, pasar di Indonesia. Pasar semua industri. Tapi kalau ada juga yang melihat sisi pasar terhadap industri saja, berarti risk premium indeks harga saham itu dipakai bukan indeks saham gabungan, indeks harga saham industri. ISG indeks harga saham gabungan misalnya industri sepatu. Indeks harga saham gabungan sepatu aja. Sepatu ya, berarti itu beta industri. Beta industri. Jadi tapi kalau mau keseluruhan maka indeks harga saham gabungan ISG dipakai. Tapi kalau industri khusus industri ya atau LQ45 bisa juga ya. Atau kalau mau Pak sama industri perbankan cari aja itu sendiri ya ISG industri perbankan itu sendiri dia teratakan semua ya. Macam sini itu artinya dibandingkan dengan SP itu bisa beta namanya beta sensitivitas Bank Mandiri terhadap industri perbankan ya risk premium industri perbankan. Jadi kalau ini kalau risk premium pakai pasar berarti sensitivitas Bank Mandiri terhadap risiko pasar secara keseluruhan ya itu. Nah bagaimana kalau seandainya dia operasional banyak di Amerika tapi dia tetap listing di pasar modal, pakai itu juga pasar modal tetap itu kecuali listingnya di bursa New York, pakai risk premium bursa New York nggak bisa pakai premium di bursa efek Indonesia, pakai risk premium di bursa efek di New York sih ya, stock exchange itu. Seperti itu. Bagus pertanyaannya. Beta gimana? Beta tadi itu seperti itu. Beta itu ya sensitivitas dia terhadap pasar ya, pasar ya. Itu Mas Prizar jadi memang betul perusahaan itu beda-beda. Kalau perusahaannya yang beda gimana gitu ya. Beta pakai risk premium. Kalau mau industri silakan. Industri lagi industri ingin cari beta yang sendiri itu gimana bisa juga. Tapi sebenarnya nggak ada itu ribet karena harus ngitung lagi KSG tinggal pakai ambil di pusat PSG-nya ambil itu udah di return kan return SG-nya. Tapi kalau return di harga saham gabungan industri hati hitung sendiri lagi ya pas setengah mati kerjanya bukan nggak bisa riset itu setengah mati kerjanya. Nah, maka nggak ada yang mau ngambil itu masih bisa ya. Ya, siap noted. Memang untuk perusahaan baru memang kalau di perusahaan baru sudah setahun kan masih bisa dihitung betanya sudah setahun. Tapi kalau misalnya beri tanggal 1 Januari 2022 dihitung beta 2001 nggak bisa dong. Beta 2001 nggak bisa dihitung. Tapi kalau beta 2002 bisa kan 1 Januari. Ya. Kalau dia 1 Juni beta 6 bulan. Kan beta tuh beta sebulan, 6 bulan, setahun di mana? Bisa dihitung sih nggak masalah ya. Itu jadi bisa sih nggak usah kayak pemirsa. Cuma kayak itu banyak tadi itu apa biasa tadi itu premium ya terus global pasar jadi tidak mengapa aktivitas yang itu. Tapi ingat ada beta itu kan pengaruh apa systematic risk ya ada unsur ekonomi indikator ekonomi kan terpengaruh juga. Jadi bagaimanapun tidak itu ada risk premium itu bisa pengaruh ke industri perusahaan itu sendiri pastilah ya. Itu masih misalnya. Ya, makasih Pak. Ya oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, waktu sudah masih ada 10 menit lagi sebelum saya cek absen. Saya absen untuk konfirmasi aja. Ya. Oke, saya nggak absen dulu ya. Ini kedua belas. Ini
Apri ada, masih ada Aprinya? Pak masih, Apri. Pak. Ada, Pak. Masih. Pak Yudius? Pak Yudius masih ada? Pak Yudius? Hadir, Pak. Kalau Pak Monang? Hadir, Pak. Hadir. Pak Jeriko? Hadir, Pak. Mbak Clara? Hadir, Pak. Mbak Andris? Mas, Pak Andris, sorry, Mas. Pak Andris masih ada, Pak Andris? Ada, Pak. Si. Kemudian Pak Bu Rahayu? Ada, Pak. Kemudian Pak Mapilindo? Hadir, Pak. Bu Nur? Bu Nur masih ada, Bu Nur masih ada, Bu Nur. Oh, tidak ada ya. Kemudian ada Muhammad Khairul? Hadir, Pak. Kemudian Pak Rizal? Siap, hadir, Pak. Sudah siap, Pak. Oh, Rizal tidak ada. Kemudian Pak Yeremia? Rizal ada, Pak. Hah? Hadir, Rizal ada? Rizal ada? Rizal Rio, Pak. Iya, oke. Okay. Kemudian Pak Yeremia? Hadir, Pak. Kemudian Pak Imam ada? Pak Imam? Pak Imam ada? Kemudian Pak Alamsah? Hadir, Pak. Pak Muhammad Fadli? Hadir, Pak. Kemudian Pak seperti habis ya. Oke, ya, dengan demikian kuliah saya akhiri dari jam 7.30 ya. Selama 5 jam ya. Mudah-mudahan sudah enggak bosan dengan kuliah saya. Ya, 5 jam. Oh, enggak, Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah saya ini menambah pengetahuan Pak Saudara dan memperbaiki logika teori Saudara ya. Dan mudah-mudahan ada manfaat Pak Saudara. Dan dengan demikian saya akhiri kuliah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ini di-upload juga ya, Pak? Apa? Bahan. Oh iya, iya. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Makasih.